Universe Sudaders, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Penguasa Dunia yang rilis pada tahun 2022. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diceritakan jika dunia terbagi dari 7 wilayah yang dipimpin langsung oleh kekaisaran. Namun hanya dengan sebuah plaswanji, seorang pemimpin tersebut bisa menguasai 6 wilayah itu. Dan terlihat seorang putra mahkota dari negara Dong bernama Jingyan sedang berlari terburu-buru untuk menemui ayahnya yang merupakan seorang kaisar bernama Chunxi. Di sana ia pun melaporkan jika plaswanji telah hilang dari tempatnya, dan mendengar hal itu membuat kaisar Chunxi langsung memerintahkan kepada raja di 6 wilayah tersebut untuk mencari keberadaan plaswanji itu. Bahkan seekor burung pun telah memberikan berita tersebut kepada Zhongli yang merupakan pengawal dari Hai Fengxi tentang hilangnya plaswanji. Ia pun dengan segera memberikan informasi tersebut kepada tuannya itu, dan Hai Fengxi ini merupakan salah satu pendekar terkuat di dunia persilatan. Singkatnya, satu bulan kemudian di suatu gunung terlihat seorang jenderal bernama Ying Zhao dari wilayah Jizhou sedang dikejar oleh para pendekar dari wilayah lainnya, dikarenakan mereka menganggap jika plaswanji berada di tangan Ying Zhao dan ingin merebutnya. Ying Zhao yang berhasil masuk ke dalam hutan, namun kudanya harus terkena serangan dari musuh, dan pada akhirnya ia yang sudah terkepung harus melawan mereka seorang diri. Ying Zhao yang kewalahan dalam bertarung, seketika seorang pendekar wanita datang bernama Bai Fengxi untuk membawa Ying Zhao pergi dari sana. Sampailah mereka di sebuah goa untuk bersembunyi, dan di sana Ying Zhao meminta Bai Fengxi untuk mengantarkan plaswanji ke wilayah Jizhou mengingat dirinya sedang terluka. Namun alasan Bai Fengxi menolongnya dikarenakan dahulu Ying Zhao pernah menyelamatkan para warga dari peperangan antara wilayah. Ia pun memberikan obat kepadanya, dan setelah itu ia akan pergi ke tempat keluarga Han untuk meminta obat tambahan mengingat Ying Zhao sedang terluka parah. Di sisi lain, di tempat keluarga Han, terlihat Tuan Han sedang merayakan pesta ulang tahunnya, yang seketika Bai Fengxi telah sampai di sana dengan berteriak mengucapkan selamat kepada Tuan Han. Tuan Han yang melihat Bai Fengxi langsung mengusirnya, mengingat jika Bai Fengxi selalu meminta obat secara paksa kepada keluarga Han. Akan tetapi Bai Fengxi mengatakan jika ia akan pergi dari sana setelah ia mendapatkan obat yang ia inginkan, sehingga Tuan Han memerintahkan para pendekar di sana untuk menangkap Bai Fengxi. Dan tak lama kemudian Hai Fengxi juga datang ke acara tersebut, mengetahui jika Bai Fengxi dalam masalah. Ia pun dengan segera memberikan sebuah kotak yang berisikan permata untuk diberikan kepada Tuan Han sebagai ganti rugi semua obat yang telah diambil oleh Bai Fengxi. Mengingat jika semua obat yang dicuri oleh Bai Fengxi selama ini digunakan untuk kepentingan semua warga yang sedang terluka, sehingga Tuan Han pun mempersilakan Bai Fengxi untuk mengambil semua obat yang dia inginkan. Bai Fengxi yang kembali ke dalam goa langsung mencari Ying Zhao yang sudah tidak ada di sana. Setelah mencari, pada akhirnya ia pun menemukannya dan langsung memberikan obat pil hati dewa tersebut. Namun seketika mendengar suara para pendekar yang mulai mendekat dan mengepung mereka berdua. Di saat plaswanji akan direbut oleh para pendekar tersebut, seketika Bai Fengxi merebutnya dan tak sengaja memegang secara langsung, yang membuatnya terkena racun. Lalu ia pun menolong Ying Zhao yang sudah terdesak dan pergi dari sana. Kemudian mereka pun kembali ke dalam goa, dan Ying Zhao yang masih memiliki sisa obat pil hati dewa dengan segera ia pun memberikan obat tersebut kepada Bai Fengxi. Lalu ia pun meminta Bai Fengxi untuk mengantarkan plaswanji itu kepada Pangeran Huangco, sementara dirinya akan mengalahkan para pendekar yang berada di luar. Bai Fengxi yang tersadar dari pingsannya langsung mencari keberadaan Ying Zhao yang ternyata sudah mati. Dan tiba-tiba ia pun langsung diserang oleh para prajurit dari Sekte Duanhun. Dan Bai Fengxi yang sebelumnya terkena racun, ia pun pada akhirnya kalah dan terjatuh ke dalam jurang, yang seketika Hai Fengxi pun datang dan menolongnya.
Kemudian Hai Fengxi pun mengobati Bai Fengxi, bahkan mengecek plat Xuanji yang ternyata adalah palsu. Dan Hai Fengxi merasa jika kekaisaran mengeluarkan plat palsu tersebut agar membuat banyak para pendekar mati. Singkatnya keesokan paginya, Pangeran Huang Chou diberitahu jika Ying Zhao telah mati di Gunung Xuan dan plat Xuanji kemungkinan berada pada tangan Bai Fengxi. Mendengar hal itu, Pangeran Huang Chou pun akan pergi ke Gunung Xuan untuk membawa jasad Ying Zhao pulang ke wilayah Jizhao. Sementara saat ini Bai Fengxi telah tersadar kembali dengan menuduh Hai Fengxi ingin mengambil plat Xuanji darinya. Namun di sana Hai Fengxi menjelaskan jika plat Xuanji tersebut adalah palsu. Bahkan ia pun memberitahukan jika ia telah memakamkan jasad Ying Zhao di puncak Gunung Xuan. Kemudian Bai Fengxi pun datang ke makam Ying Zhao di saat itu juga dan akan menepati janjinya untuk memberikan plat Xuanji kepada Pangeran Huang Chou, walaupun ia tahu jika plat tersebut adalah palsu. Tak lama kemudian Hai Fengxi menghampirinya dengan menyuruh Bai Fengxi untuk secepatnya pergi ke keluarga Han untuk meminta pilati dewa agar kondisinya cepat pulih kembali. Singkatnya di malam harinya, terjadilah sebuah penyerangan di tempat keluarga Han dan Bai Fengxi yang baru saja datang dituduh atas pembantaian itu dikarenakan ia telah yang terakhir berselisih dengan Tuan Han. Dan tak lama kemudian datanglah Hai Fengxi memberitahukan jika Bai Fengxi beberapa hari ini selalu bersamanya. Bahkan di sana Bai Fengxi pun berjanji akan menyelidiki kasus tersebut karena untuk membersihkan nama baiknya. Setelah itu mereka pun menuju kediaman keluarga Han. Di sana mereka melihat semua jasad keluarga Han yang sudah tidak bernyawa. Namun di sana mereka tidak menemukan jasad putra bungsu Tuan Han. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam untuk mencarinya. Yang seketika terdengar suara dan ternyata itu adalah anak bungsu Tuan Han yang bernama Han Fu yang sedang memegang resep obat dari keluarga Han. Dan mereka pun menyimpulkan jika pembantaian ini dilakukan oleh para prajurit dari sekte Duan Hun dengan bertujuan untuk mendapatkan resep obat dari keluarga Han. Keesokan paginya, Han Fu yang sudah tersadar kembali langsung terkejut dan ketakutan melihat Bai Fengxi di sana. Namun Bai Fengxi menjelaskan jika kedatangannya ini bukanlah untuk menyakitinya, melainkan untuk menjaga dan melindunginya. Yang membuat Han Fu mendengarnya pun langsung melahap makanan yang telah diberikan oleh Bai Fengxi. Singkatnya di malam harinya, Hai Fengxi yang akan pulang ke kediamannya pun tiba-tiba prajurit sekte Duan Hun menghadangnya. Setelah itu mereka pun menemukan uang perak dan Hai Fengxi yang menyadari jika Bai Fengxi akan dalam bahaya, ia pun akan kembali untuk menemuinya. Di saat ia telah sampai di sana, ia pun langsung memeriksa keadaan Han Fu yang masih ketakutan. Kemudian ia pun memperlihatkan sebuah benda uang perak yang ia temukan di jasad prajurit sekte Duan Hun, yang ia ketahui jika uang perak ini berasal dari keluarga Sang di Kota Yu. Mereka pun yang menemukan petunjuk itu berniat akan pergi menuju ke sana. Dan keesokan paginya, mereka semua mulai berangkat untuk pergi ke Kota Yu. Terlihat mereka saling berdebat satu sama lain, dikarenakan sejak kecil mereka selalu bertengkar tentang hal apapun. Dan Han Fu yang lapar langsung terbangun dari tidurnya. Yang seketika Bai Fengxi pun turun dari kereta tersebut untuk mencari makanan. Setelah itu Hai Fengxi pun meminta Han Fu untuk membuatkan pil hati dewa, dikarenakan saat ini Bai Fengxi masih membutuhkan obat tersebut. Di tempat lain, Pangeran Huang Chou telah sampai di makam Ying Zhao. Ia lalu menyuruh Xiao untuk memanggil pasukannya agar membongkar makam tersebut untuk jasadnya dipindahkan ke ibu kota Jizhao. Dengan bersamaan di sekte Tian Shuang, terlihat para pendekar datang dikarenakan ingin mengambil plat Xuanji yang berada pada Bai Fengxi. Lalu ketua sekte tersebut memberitahukan jika muridnya tidak berada di sini, sehingga ia pun meminta para pendekar untuk segera pergi dari sana. Dan di malam harinya, mereka pun pergi dari kedai tersebut setelah selesai makan malam. Namun di perjalanan pulang, mereka diserang oleh prajurit sekte Duan Hun. Han Fu yang melihat prajurit itu pun sangat ingin membalaskan dendam keluarganya. Namun ia langsung dinasihati oleh Bai Fengxi untuk tidak membalaskan dendam itu. Keesokan harinya, mereka pun telah sampai di Kota Yu dan sedang makan di sebuah kedai. Sementara di luar, Zhong Li dihampiri oleh Qiun yang merupakan tuan muda dari keluarga Qi dengan meminta Zhong Li untuk menjual kuda tersebut kepadanya. Hai Fengxi yang mendengarnya pun langsung keluar dengan memberitahukan jika kuda ini tidak dijual, yang membuat Qiun marah dan menyuruh pengawalnya untuk mengajar mereka semua.
Dan Kiyun yang melihat pengawalnya dengan mudahnya dikalahkan, ia pun takut dan langsung pergi dari sana. Setelah bertemu dengan sang ayah bernama Tuan Ki, di sana Kiyun pun menceritakan jika pengawalnya telah dihajar oleh orang-orang yang tak ia kenal, yang membuat Tuan Ki pun marah dan keluar untuk menghabisi orang tersebut. Namun setelah bertemu dengan Hai Fengxi, membuat Tuan Ki sangatlah terkejut dan langsung meminta maaf atas sikap putranya yang tidak sopan. Bahkan sebagai permohonan maafnya, ia akan memberikan 30% kekayaannya. Dan ia pun meminta bantuan Hai Fengxi untuk mendapatkan surat deklarasi hak jual beli garam yang berada di tangan keluarga Sang. Mendengar hal tersebut, membuat Hai Fengxi pun menyetujuinya, dikarenakan memang saat ini mereka sedang mencari keberadaan keluarga dari Sang. Di malam harinya, di Pavilion Lipang, di sana mereka pun telah melihat kedatangan Tuan Sang yang baru datang ke sana, dan Bai Fengxi yang sudah menyamar menjadi wanita penghibur. Ia pun menghampiri ke ruangan Tuan Sang untuk mencari tahu informasi tentang Sekte Duanhun, sekaligus mengambil surat penjualan garam. Tak lama kemudian Hai Fengxi pun datang ke sana dengan langsung menanyakan keberadaan Sekte Duanhun kepada Tuan Sang. Namun Tuan Sang yang sudah terbebas dari totokan membuatnya kabur dari sana. Sesampainya di persembunyian Sekte Duanhun, mereka berdua pun langsung diserang. Singkatnya mereka pun telah kembali ke kediaman, dan terlihat Hai Fengxi yang tidak berhasil menangkap prajurit Sekte Duanhun membuatnya sangatlah kesal. Kemudian ia pun memperlihatkan sapu tangan yang terjatuh dari prajurit Sekte Duanhun yang berlambangkan dua monster yang membuat mereka harus mencari tahu lambang apakah itu. Keesokan paginya, Bai Fengxi dan Han Fu yang akan pergi menuju Sekte Tianshuang harus berpisah dengan Hai Fengxi untuk sementara waktu. Singkatnya, di saat Bai Fengxi telah sampai di desa Tai, dengan bersamaan ia pun melihat orang-orang yang telah berdatangan ke desa tersebut, yang ternyata orang-orang itu adalah rakyat dari kota Luo yang dipimpin oleh keluarga kekaisaran. Dikarenakan Sang Zhao akan melakukan penyerangan terhadap kota Luo, dan rakyat pun pada akhirnya mengungsi ke desa tersebut. Hal itu disebabkan karena Plat Xuanji telah hilang, yang membuat Sang Zhao juga ingin menguasai dunia. Di dalam perjalanannya, saat itu Han Fu sudah lelah karena belum juga sampai di Sekte Tianshuang. Bai Fengxi memberitahukan jika mereka akan sampai setelah melewati Gunung Desa Tai. Sementara di kota Luo yang berada di wilayah negara Dong, 10.000 pasukan Sang Zhao sudah berkumpul di gerbang kota Luo. Jenderal pasukan Sang Zhao meminta agar wali kota segera membuka gerbang, karena jika tidak maka mereka akan langsung menyerang. Sedangkan di dalam, Jenderal kota Luo sedang berdiskusi bersama dengan wali kota. Hilangnya Plat Xuanji dari istana menyebabkan semua wilayah akan mulai bertindak, dan wali kota juga sudah mengirimkan orang untuk meminta bantuan ke ibu kota. Namun meskipun begitu, Jenderal Wen masih tidak yakin akan menang, dikarenakan pasukan Sang Zhao sangatlah begitu banyak. Kemudian mereka kedatangan seorang utusan dari ibu kota. Dia adalah pendekar dari keluarga Yu bernama Wu Yuan. Namun kedatangannya bukan untuk berperang, melainkan ia akan membujuk Raja Sang Zhao untuk menarik semua pasukannya. Di sisi lain, Han Fu tidak sengaja membuat wajah Bai Fengxi menjadi hitam. Ia lalu berlari karena takut Bai Fengxi marah. Namun tiba-tiba saja ia diserang oleh Xiao dan Pangeran Wang Chou. Setelah pertarungan tersebut, Pangeran Wang Chou terkejut karena mendapatkan lawan yang bisa mengimbanginya, dan Pangeran Wang Chou yang penasaran dengan namanya, namun Bai Fengxi tidak akan memberitahukannya. Dengan bersamaan, Wu Yuan pun bertemu dengan pasukan Sang Zhao dan ingin dipertemukan dengan jenderal besar Sang Zhao, namun pasukan di sana langsung menyerang Wu Yuan. Setelah pertarungan itu, jenderal besar Sang Zhao bernama Fan pada akhirnya menemui Wu Yuan. Dengan tegas, Wu Yuan pun meminta sang jenderal Fan untuk menarik semua pasukannya, dikarenakan bagaimanapun juga kota Luo merupakan bagian dari kekaisaran. Dengan adanya peperangan ini, maka rakyat akan sangat menderita. Di sisi lain, Bai Fengxi yang sudah ditraktir makan, ia pun membalas kebaikan Pangeran Wang Chou dengan memberikan senjata Ying Zhao yang di dalamnya adalah Plat Xuanji palsu. Sehingga di sana Pangeran Wang Chou pun pada akhirnya menyadari jika dia adalah Bai Fengxi yang selama ini ia cari. Dengan bersamaan di markas pasukan Sang Zhao, terlihat Jenderal Fan didatangi oleh Kasim Liu dan langsung menangkap Jenderal Fan dikarenakan telah mundur dari penyerangan tersebut. Oleh karena itu, Kasim Liu pun akan mengambil alih pasukan karena ia sebelumnya sudah diberikan belakat oleh Raja Sang Zhao.
Sementara itu wali kota sedang memuji Wuyuan yang bisa menghentikan peperangan hanya dengan beberapa kata. Namun seketika prajurit memberitahukan jika pasukan Sang Zhao datang kembali mengepung gerbang. Dan Wuyuan mengetahui jika pemimpin pasukan Sang Zhao sudah berganti alih. Kemudian Wuyuan pun memerintahkan prajurit untuk bersiap membuat formasi dan mereka harus mendengarkan semua perintah Wuyuan. Tak lama kemudian Hai Fengxi pun datang ke atas kereta Kasim Liu dengan menyuruh Kasim Liu untuk mundur dari sana. Dikarenakan jika raja memulai lagi untuk berperang, maka Hai Fengxi sendiri yang akan datang menemuinya. Kemudian wali kota diberitahu jika pasukan Sang Zhao telah mundur kembali karena tuan muda He Fengxi datang menerobos pasukan Sang Zhao yang membuat Jenderal Wen pun terkejut mendengarnya dikarenakan dua pendekar hebat datang membantu kota Luo. Di malam harinya, Wuyuan dan He Fengxi bertemu kembali untuk minum bersama dan di sana Wuyuan berterima kasih kepada He Fengxi dikarenakan telah membantunya. Singkatnya di pagi harinya, Bai Fengxi yang bertemu dengan para pendekar, Pangeran Wang Chou yang datang, ia pun memberitahukan jika Blas Xuan Ji sudah ada di tangannya. Setelah itu, Bai Fengxi pun disambut oleh dua orang junior seperguruannya yang bernama Jiu Rong dan Lang Hua. Kemudian Bai Fengxi lalu bertemu dengan gurunya. Ia pun menceritakan jika Blas Xuan Ji yang dicari oleh para pendekar ternyata adalah palsu. Ia sebelumnya juga sudah bertarung dengan prajurit Sekte Duan Nun yang misterius. Bahkan Pavilion Guan milik Bai Fengxi tidak menemukan informasi tentang mereka. Bahkan ia juga menceritakan jika ia telah menemukan sapu tangan dengan berlambangkan dua monster. Guru Bai yang mendengarnya pun sangat terkejut dikarenakan dahulu pasukan misterius itu pernah menyerang negara Dong. Namun beruntungnya saat itu para pendekar dari 6 wilayah datang untuk membantu. Dan saat itu pasukan musuh mengibarkan benderanya berlambangkan dua monster. Sementara di perbatasan, terlihat pangeran ketiga Yong Zhou yaitu Feng Chu akan datang ke istana Wen Kuan untuk menemui kakaknya pangeran kedua yaitu Feng Langsi atau di dunia persilatan dikenal sebagai He Fengxi. Kemudian pangeran ketiga yang telah sampai di sana, namun Wani yang memintanya untuk datang di lain hari. Dikarenakan hari ini pangeran kedua sedang sakit dan dia tidak ingin ditemui oleh siapapun. Tak lama kemudian Feng Chang yang merupakan pangeran pertama pun juga datang ke sana. Bahkan Ren Rusong yang merupakan kepala militer Yong Zhou juga datang untuk menemui pangeran kedua. Dan setelah di depan kamar pangeran kedua, pangeran ketiga yang sudah melihat kakaknya lewat jendela sedang terbaring sakit. Dan ia pun langsung pergi meninggalkan istana tersebut. Yang ternyata pangeran pertama dan Ren Rusong sudah mengetahui jika pangeran kedua telah pergi dari istana. Dan mereka berdua datang ke sana dengan sengaja untuk berpura-pura ingin menemui pangeran kedua. Untuk mencegah agar pangeran ketiga tidak mengetahui jika pangeran kedua sering keluar dari istana. Di kediamannya, Feng Chu menyadari jika orang di balik jendela yang ia lihat bukanlah kakaknya. Ia pun akan menemui ayahnya di istana Yang Zhou. Di sana terlihat penasihat raja memberitahukan jika penyerangan dari Sang Zhao terhadap kota Liu telah gagal dikarenakan mereka telah dihadang oleh para pendekar hebat yang telah mengancamnya. Lalu Feng Zhu yang menemui ayahnya pun langsung mengatakan jika saat ini pangeran kedua sedang sakit. Hal tersebut membuat Raja Yong Zhou sangatlah mengkhawatirkannya. Singkatnya sang raja pun telah sampai di istana Wen Kuan. Namun para pengawal di sana tidak bisa mencegah sang raja untuk masuk menemui pangeran kedua. Raja pun lalu pergi ke kamar pangeran kedua dan melihat putranya yang sedang terbaring di tempat tidur. Yang ternyata He Fengxi baru saja sampai di sana dikarenakan mendapatkan kabar jika ayahnya ingin menjenguknya. Kemudian raja pun meminta tabib istana untuk memeriksa keadaan pangeran kedua. Dan benar saja jika keadaan pangeran kedua memang sedang tidak sehat dikarenakan denyut nantinya lemah akibat terlalu lelah. Di tempat lain, terlihat Bai Fengxi yang sedang bermain dengan burungnya lalu dihampiri oleh gurunya. Guru Bai yang mendapatkan sebuah informasi, ia pun memberitahukan jika Sekte Duan Nun telah membantai Sekte Luoyan. Kemudian Guru Bai meminta Bai Fengxi untuk mengumpulkan para murid hebat karena mereka akan turun gunung untuk menyelidiki kasus tersebut. Dengan bersamaan pangeran kedua yang baru saja kembali dari ibu kota disambut oleh para pelayan. Dan pangeran kedua memberikan hadiah kepada Wan Yang dikarenakan ia telah bekerja dengan baik.
Kemudian pangeran kedua yang berada di ruangannya pun dihampiri oleh Ren Rusong kembali dengan mengantarkan buku peraturan perburuan musim gugur tahun ini yang akan diadakan 3 hari lagi. Pangeran kedua yang melihatnya merasa jika ini bukanlah perburuan musim gugur, melainkan hanyalah ujian pemilihan menantu. Dikarenakan Feng Qiu yang merupakan anak dari keluarga Feng akan datang di acara perburuan tersebut. Setelah itu, Hai Fengxi pun diberitahu oleh Zhongli jika Bai Fengxi telah sampai di Sekte Tianshuang. Bahkan ia juga melaporkan jika belakangan ini dunia persilatan semakin kacau, dikarenakan 10 sekte dunia persilatan telah dibantai oleh Sekte Duanhun. Di sisi lain, Bai Fengxi bersama guru Bai yang berada di Sekte Tie, Bai Fengxi pun melihat bekas luka dari mereka yang bisa dipastikan jika ini adalah ular dari Sekte Duanhun. Di malam harinya, para murid yang diperintahkan sudah kembali dan mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Bai Fengxi berpikir kemana lagi Sekte Duanhun akan bergerak dan apa sebenarnya tujuan mereka. Begitu juga dengan Hai Fengxi yang sedang berpikir, apakah tujuan Sekte Duanhun membantai para sekte? Setelah lama berpikir, pada akhirnya Hai Fengxi pun mengetahui jika tujuan Sekte Duanhun membantai para sekte karena ingin mengambil buku rahasia dari setiap sekte untuk membuat pasukan yang sangatlah kuat, dan target pembantaian sekte selanjutnya adalah keluarga Ma dari Jizhao. Sehingga Hai Fengxi pun dengan segera memerintahkan Zhongli untuk mengirimkan pesan kepada Bai Fengxi tentang hal ini. Film pun dilanjutkan di sebuah hutan. Terlihat perburuan musim gugur pun akan dimulai, yang mana ketiga pangeran tersebut harus mendapatkan buruan. Yang paling banyak mendapatkannya, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Di sana terlihat Feng Qiu datang untuk melihat para pangeran menangkap buruannya, dikarenakan tujuannya datang ke sini adalah untuk memilih calon suami dari ketiga pangeran tersebut. Dari kedua pangeran itu, hanya pangeran kedualah yang hanya terdiam dikarenakan kondisinya yang berpura-pura masih sakit, dan hal itu membuat Feng Qiu meremehkan kemampuannya tersebut. Setelah itu Feng Qiu pun berniat memburu serigala, namun saat mengejarnya ia malah terkepung oleh serigala lainnya. Kemudian pangeran kedua pun datang ke sana untuk menolong Feng Qiu, yang membuat Feng Qiu pun menyadari jika pangeran kedua tidaklah lemah. Singkatnya, di saat ini perburuan musim gugur telah berakhir. Terlihat sang raja akan memberikan sebuah hadiah kepada pemenang perburuan tahun ini, dan yang mendapatkan perburuan yang paling banyak adalah Feng Qiu. Namun di saat itu tiba-tiba Hai Fengxi yang merupakan pangeran kedua datang dan membawa puluhan rusa yang telah diburunya, yang membuat semua orang pun terkejut melihat hal itu. Yang pada akhirnya pemenang dari perburuan ini adalah pangeran kedua dan mendapatkan hadiah dari sang raja. Di malam harinya, adik dari Huan yang bertanya kepada kakaknya, kenapa pangeran kedua selama ini selalu bersikap lemah? Huan yang pun menceritakan jika ibu dari pangeran kedua merupakan putri Yige dari Kekaisaran Negara Dong, yang merupakan adik kandung dari Kaisar Chunxi. Raja Yongzhou sudah memiliki seorang selir bernama Baili dan memiliki seorang putra yaitu Feng Chang, pangeran pertama. Walaupun Feng Chang terlihat dingin kepada orang lain, namun ia sangat peduli kepada pangeran kedua, dikarenakan sejak kecil ia sering diurus oleh ibu dari pangeran kedua. Akan tetapi setelah melahirkan pangeran kedua, ibu pangeran kedua sakit dan meninggal dunia. Sementara saat itu selir Baili pun telah melahirkan pangeran ketiga dan menggantikan posisi sebagai ratu selanjutnya. Oleh karena itu pangeran kedua selalu bersikap lemah agar selir Baili tidak selalu mengancamnya. Bahkan di saat itu pangeran kedua pernah beberapa kali akan diracun oleh selir Baili. Namun semua rencana itu telah gagal, dikarenakan selir Baili tidak ingin pangeran kedua hidup dan menginginkan hanya pangeran pertama dan ketigalah yang akan menduduki calon raja selanjutnya. Keesokan harinya Bai Fengxi bersama guru Bai menyadari jika Sekte Duanhun belum mendahului kediaman keluarga Ma. Dan di sana terlihat guru Bai lalu meminta Bai Fengxi untuk segera bertemu dengan kepala keluarga Ma. Di saat itu Bai Fengxi pun memperkenalkan dirinya kepada Tuan Ma, dan ia pun memberitahukan jika target pembantaian Sekte Duanhun selanjutnya adalah keluarga Ma. Tujuan mereka membantai para sekte adalah untuk mengumpulkan buku rahasia yang berada di setiap sekte, dan semuanya itu mereka lakukan adalah untuk menguasai dunia. Singkatnya di malam harinya, para pasukan dari Sekte Duanhun pun datang menyerang keluarga Ma, namun mereka tidak menyadari telah masuk ke dalam perangkap.
Setelah pertarungan itu, Tuan Ma pun sangat berterima kasih kepada Sekte Tian Shuang yang sudah membantunya. Dan bahkan Sekte Tian Shuang akan tinggal di sana beberapa hari lagi, dikarenakan kemungkinan Sekte Duan Hun akan kembali menyerang. Keesokan paginya, terlihat para petinggi dari Sekte Duan Hun telah berkumpul. Di sana mereka sedang merencanakan sesuatu untuk menyerang keluarga Ma kembali. Di malam harinya, para petinggi dari Sekte Duan Hun telah sampai di tempat keluarga Ma dan mereka pun langsung bertarung dengan Bai Fengxi. Guru Bai yang terkena racun membuat Bai Fengxi sangatlah marah dan dia pun terpaksa akan membunuh wanita ini. Sementara itu Tuan Ma yang kalah berhasil direbut buku rahasianya oleh petinggi Sekte Duan Hun. Kemudian saat itu Bai Fengxi meminta mereka semua untuk pergi dikarenakan ia sendiri yang akan melawan petinggi Sekte Duan Hun tersebut. Tak lama kemudian datanglah He Fengxi. Ia yang melihat Bai Fengxi terluka langsung membalas mereka semua. Dan tiba-tiba saja datang Wu Yuan yang langsung menghajar dan mengambil buku rahasia milik keluarga Ma tersebut. Yang saat itu Wu Yuan pun memberitahukan jika ia akan memberikan bukunya esok hari kepada Tuan Ma. Dan Bai Fengxi pun sangatlah terkejut karena dia adalah Wu Yuan yang merupakan salah satu orang terkuat di dunia persilatan. Setelah itu Bai Fengxi pun kembali menemui He Fengxi untuk berterima kasih dikarenakan sudah menolongnya. Bahkan Bai Fengxi juga memberitahukan jika ia mengajak Wu Yuan untuk bertemu esok hari di Gunung Tianji. He Fengxi yang penasaran untuk apa mereka bertemu, namun Bai Fengxi tidak memberitahukannya. Keesokan harinya Bai Fengxi pun telah sampai di Gunung Tianji, sementara Wu Yuan sudah menunggunya di sana. Yang saat itu Bai Fengxi terkesan melihat Wu Yuan yang memainkan alat musik tersebut. Dan tujuan Bai Fengxi mengajak Wu Yuan ke sini dikarenakan ia mendengar jika Wu Yuan adalah orang yang pertama yang belum pernah Pangeran Wang Chou kalahkan. Maka dari itu ia ingin menantang Wu Yuan dengan berlomba menyeberangi sungai ini. Dan pada akhirnya hasil dari pertandingan tersebut seimbang. Di malam harinya terlihat pangeran kedua mendapatkan titah dari sang raja. Jika belakangan ini air sungai Lian sedang pasang besar, oleh karena itu sang raja memerintahkan He Fengxi untuk membawa beberapa kementerian pekerjaan untuk pergi ke sana dalam memperbaiki dinding sungai di kota D. Singkatnya He Fengxi yang telah berada di kapal bersama para menteri pekerjaan dan dikarenakan ombak semakin besar mereka pun berniat untuk kembali. Namun tiba-tiba saja datang sekumpulan orang muncul di bawah kapal yang berniat membocorkan kapal untuk menenggelamkannya. Keesokan paginya pengawal dari pangeran ketiga memberitahukan jika ia sudah menyuruh orang untuk menenggelamkan kapal pangeran kedua dan sampai sekarang pangeran kedua masih belum diselamatkan. Feng Zhu yang mendengarnya pun sangatlah marah dikarenakan dia tidak menyuruh pengawalnya tersebut untuk melakukan hal seperti itu. Meskipun mereka sedang bersaing namun Feng Zhu tidak pernah ingin membunuhnya karena He Fengxi merupakan kakak keduanya. Sang pengawal melakukan hal itu karena ia sangat setia kepada pangeran ketiga dan ingin pangeran ketiga menjadi penerus raja selanjutnya. Di sisi lain, penasihat raja yang memberitahukan raja tentang tenggelamnya kapal pangeran kedua membuat sang raja sangatlah marah dan khawatir sehingga sang raja pun memerintahkan penasihatnya itu untuk menemukan pangeran kedua secepatnya dan menangkap pelakunya. Dengan bersamaan Bai Fengxi yang berada di dalam perjalanan menuju Sekte Tian Shuang, seketika mereka melihat seseorang yang tenggelam dan Bai Fengxi pun dengan segera turun untuk menyelamatkan orang tersebut. Setelah itu Bai Fengxi tidak menyangka jika He Fengxi lah yang terjatuh ke dalam air. Ia merasa jika He Fengxi lah yang sudah tenggelam dan kedinginan, pastilah itu akan melukai paru-paru dan sarafnya. Kemudian Ji Wurong pun datang membawakan obat dan Bai Fengxi pun langsung menyuapinya. Melihat He Fengxi yang kedinginan, dengan segera Bai Fengxi pun mencoba menghangatkannya dan langsung memeluknya. Hingga di pagi harinya He Fengxi pun terbangun dan melihat Bai Fengxi lah yang telah menyelamatkannya. Di sisi lain, Feng Qiwu telah mendapatkan informasi jika He Fengxi masih belum ditemukan. Mereka juga menemukan jasad pelaku yang merupakan orang pangeran pertama.
Namun Feng Qiu merasa jika bukan pangeran pertamalah pelakunya. Dikarenakan dilihat dari hubungan mereka, pangeran pertama tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Feng Qiu pun yang curiga kepada pangeran ketiga, meminta tetua untuk mengutus orang agar mengawasi pangeran ketiga. Dan Feng Qiu yang merasa pangeran kedua masih hidup, mereka pun harus menyiapkan cara pembalasan sebelum pangeran kedua kembali. Di tempat lain, terlihat semua bukti yang mengarah kepada pangeran pertama sebagai pelakunya, sehingga raja pun meminta Feng Chang untuk menjelaskan semua ini. Feng Chang pun memberitahukan jika ia tumbuh bersama dengan mendiang ratu sejak kecil, yang merupakan ibu dari pangeran kedua, dan ia juga berhubungan baik dengan pangeran kedua, maka dari itu ia tidak mungkin melakukan semua ini. Oleh karena itu raja pun memberikan kesempatan kepada Feng Chang untuk mencari pelakunya. Dan jika masih belum ditemukan dalam waktu 7 hari, maka raja tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kembali kepada mereka berdua, Hei Feng Shi yang dibuatkan mie oleh Bai Feng Shi teringat kepada ibunya yang dulu pernah membuatkan mie untuknya. Dan setelah beberapa tahun, baru kali ini ia menerima dan memakan makanan dari orang lain. Dikarenakan semenjak ibunya meninggal, ia selalu dibuatkan makanan oleh pengawalnya, yaitu Song Li. Hal tersebut membuat Bai Feng Shi pun terkejut, dikarenakan ia baru mengetahui jika Hei Feng Shi ini merupakan seorang pangeran dari wilayah Yongzhou. Di istana, sang raja pun diberitahukan jika masih belum ada kabar tentang pangeran kedua. Dan sementara di sungai, semua orang masih mencari keberadaan pangeran kedua. Mereka yang masih belum menemukannya, hal itu membuat sedih Ren Rusong. Dengan sekaligus meminta maaf kepada mendiang sang ratu, dikarenakan dia tidak bisa menjaga pangeran kedua. Keesokan harinya, Hei Feng Shi pun terbangun dari tidurnya. Dan mereka yang sudah sampai di pelabuhan, Hei Feng Shi pun mengajak Bai Feng Shi untuk berkeliling. Mereka berdua yang sudah turun dari kapal lalu pergi menuju ke Pavilion Ruyu. Hei Feng Shi pun mengatakan jika kode rahasia kepada pelayan di sana sebelum mereka naik ke atas. Bai Feng Shi pun sangatlah terkejut, yang ternyata Pavilion Ruyu yang terkenal ini juga bagian dari Pavilion Kuan. Hei Feng Shi lalu meminta pengurus pavilion untuk memberikan kabar jika ia akan segera kembali ke ibu kota Yongzhou. Bahkan ia pun meminta pelayan di sana untuk memberikan pakaian terbaik kepada Bai Feng Shi. Sementara di wilayah Jizhou, Wu Yuan pun menemui Pangeran Wang Chou dengan mengatakan jika Bai Feng Shi memang benar wanita hebat nomor 1, seperti yang dikatakan oleh Pangeran Wang Chou. Wang Chou yang terus bertanya tentang Bai Feng Shi, hal itu membuat Wu Yuan heran, karena biasanya Wang Chou selalu memikirkan tentang strategi perang dan kerajaan. Setelah itu Pangeran Wang Chou lalu meminta Wu Yuan untuk mengkonfirmasi apakah palsuan Ji ini adalah palsu. Wu Yuan yang melihatnya pun membenarkan jika ini adalah palsuan Ji yang palsu, yang membuat Pangeran Wang Chou sangatlah kesal karena Ying Xiao harus mati hanya untuk mendapatkan palsuan Ji yang palsu. Di kediamannya, Feng Qiu diberitahu jika pangeran kedua masih belum ditemukan. Dan tak lama kemudian seorang pelayan pun datang menemuinya dengan memberikan surat tersebut, yang ternyata surat itu dari Pavilion Ruyu dengan menjelaskan jika pangeran kedua akan kembali ke ibu kota Yingzhou esok hari. Sementara itu Feng Qiu pun diberitahu pengawalnya jika dia sudah menemukan jasad pangeran kedua. Di saat dilihat ciri-cirinya memang seperti pangeran kedua, namun wajahnya yang sudah rusak sehingga sudah tidak bisa untuk dikenali. Di sisi lain, Hai Feng Shi yang akan kembali ke ibu kota Yongzhou, ia pun mendapatkan sebuah kabar jika Feng Qiu lah orang yang telah mencelakainya. Dan Bai Feng Shi pun menemuinya untuk menghibur Hai Feng Shi yang sedang bersedih, dikarenakan tidak menyangka jika pangeran ketigalah yang telah mencoba untuk membunuhnya. Dan tak lama kemudian mereka mendapatkan kabar jika Lang Hua tiba-tiba tak sadarkan diri dengan keadaan darurat. Hei Feng Shi menyarankan Bai Feng Shi bersama para adik seperguruannya untuk sementara waktu tinggal di ibu kota Yongzhou, karena ia akan memanggil tabib terbaik dan mencari penginapan untuk mereka. Di sisi lain, Hei Feng Shi pun bertemu kembali dengan Feng Qiu. Dan di sana Feng Qiu pun memberitahukan jika esok hari pangeran ketiga menyiapkan mayat palsu untuk membuat kematian pangeran kedua. Dan hal tersebut membuat pangeran kedua pun mengetahui jika dalang semua ini ulah dari pangeran ketiga. Keesokan harinya, ritual doa untuk kematian pangeran kedua sudah dimulai. Namun tiba-tiba Ren Rusong datang dengan memberitahukan jika pangeran kedua sudah kembali ke kediamannya. Di saat itu sang raja pun menemui pangeran kedua. Dengan bahagia ia pun kembali melihat anak keduanya tersebut. Sang raja pun berjanji akan menemukan orang yang mencelakai pangeran kedua dan memberikan hukuman berat.
Namun di sana pangeran kedua mengatakan jika ia sudah menyelidiki orang yang mencelakainya, yang tak lain adalah pangeran ketiga, dan raja yang mendengarnya pun sangatlah marah. Setelah sang raja pergi dari sana, pangeran kedua memberitahukan jika dia ditolong oleh Bai Fengxi dan Sekte Tian Shuang. Jika saja tidak ditolong, mungkin mereka tidak bisa melihat dirinya kembali. Sementara saat ini Feng Ju sangatlah panik karena istana pasti akan menangkap mereka. Namun pengawal pribadinya tersebut memberitahukan jika ia sendiri yang akan menanggung semua ini, dan ia pun sudah menyampaikan semua ini kepada sang raja. Singkatnya, pangeran ketiga yang berada di kuil didatangi oleh ibunya yang merupakan Ratu Baili, yang sudah menyiapkan pengawal baru untuk pangeran ketiga dikarenakan pengawal sebelumnya telah dihukum mati. Di saat pangeran kedua keluar dari kuil, yang ternyata pengawal barunya sudah ada di sana dengan memperkenalkan dirinya bernama Jia Xian, dan mereka pun turun gunung bersama menuju ke ibu kota Yongzhou. Dengan bersamaan terlihat Bai Fengxi yang sedang menyiapkan bahan makanan. Hai Fengxi datang menemuinya. Bai Fengxi pun berterima kasih karena tempat Hai Fengxi dipinjamkan begitu nyaman, dan Lang Hua yang sedang sakit juga sudah siuman. Namun Hai Fengxi yang tidak mau Bai Fengxi hanya berterima kasih. Ia pun meminta Bai Fengxi untuk menemaninya jalan-jalan. Di dalam perjalanan, Bai Fengxi memuji Yongzhou sebagai kota paling bagus yang pernah ia lihat, dan ia berharap keindahan Yongzhou selalu seperti ini. Di sini Bai Fengxi yang melihat bunga mekar sangatlah indah. Penjual pun menawarkan Bai Fengxi untuk dilukis dengan deretan rantai bunga di belakangnya. Namun Hai Fengxi melihat hal itu, meminta penjual tersebut untuk ia sajalah yang melukis Bai Fengxi. Tak lama kemudian Bai Fengxi melihat seorang anak akan terjatuh. Ia pun langsung pergi untuk menyelamatkannya. Bai Fengxi yang sebelumnya terkilir mengajak Hai Fengxi untuk pulang. Namun Hai Fengxi ingin melihat kaki Bai Fengxi dan langsung mengobatinya. Bahkan ia pun langsung menggendongnya menuju kediaman Bai Fengxi. Dan singkatnya keesokan harinya, mereka semua sedang mengadakan penyambutan untuk kepulangan Ratu Baili ke istana. Dan para prajurit yang melihat gelandangan datang, mereka pun langsung mengusirnya. Namun pengawal Ratu Baili ini memarahi mereka yang tidak sopan kepada sang ratu. Hingga pada akhirnya Feng Ju datang dan semua orang tahu jika itu adalah Ratu Baili. Ketika berada di istana, Ratu Baili mengadukan sikap pangeran kedua yang berbeda terhadapnya. Namun raja mengatakan jika pangeran ketigalah yang berubah karena dia sudah berani mencelakai saudaranya sendiri. Raja pun meminta ratu untuk berbicara kepada Feng Ju agar Feng Ju tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Dengan bersamaan terlihat Feng Chang sedang memikirkan ibunya yang tidak pernah peduli kepadanya, padahal ia juga merupakan anak kandung Ratu Baili. Di sisi lain, Bai Fengxi pun datang ke pegadaian karena membutuhkan uang. Namun barang yang akan ia gadaikan nilainya tidak begitu besar. Ia pun teringat ucapan Hai Fengxi untuk datang ke pavilion Ruyu jika dalam kesulitan, dan katakan kode rahasia untuk bisa mengambil barang apa saja yang ia inginkan. Singkatnya di pavilion Ruyu, Bai Fengxi pun bertemu dengan pemilik pavilion. Ia pun lalu mengatakan kode rahasia. Tak lama kemudian Feng Chang yang turun dari tangga tiba-tiba saja terjatuh, dan Bai Fengxi yang melihatnya pun langsung menolongnya. Yang saat itu Feng Chang bermimpi ketika ia masih kecil, dan ibunya Ratu Baili tidak mengakuinya sebagai anak. Setelah itu Feng Chang yang terbangun langsung memerintahkan pengawalnya untuk pergi dari sana. Di saat itu Feng Chang teringat ketika dulu bersama ibunya, ia tiba-tiba saja terjatuh dan mengeluarkan busa di mulutnya. Oleh karena itulah Ratu Baili tidak suka kepada Feng Chang dan tidak mau mengakuinya sebagai anak, dan dianggap sebagai anak pembawa malapetaka. Feng Chang yang sangatlah kesal, lalu meminta para bawahannya untuk membunuh semua orang yang sebelumnya melihat penyakitnya kambuh, kecuali pemilik pavilion Ruyu. Di malam harinya, Hai Fengxi yang melihat Bai Fengxi yang tertidur, dikarenakan telah lelah menggiling bahan obat untuk Lang Hua. Seketika Hai Fengxi mengingat perkataan Song Li jika Bai Fengxi mengambil barang di pavilion Ruyu. Bai Fengxi pun mengatakan jika dia kagum kepada Hai Fengxi dikarenakan pavilion Guan yang begitu besar bisa dikelola dengan baik oleh Hai Fengxi. Lalu Hai Fengxi pun menawarkan untuk Bai Fengxi belajar kepadanya dengan syarat Bai Fengxi harus membuatkan semangkuk mie seperti saat mereka di kapal.
Keesokan harinya, pangeran kedua mendapatkan kabar jika pangeran Huang Chu akan mengembalikan belas wanji palsu kepada kekaisaran. Dan pangeran kedua menyadari jika ide ini datang dari Wu Yuan. Di sisi lain, saat itu Feng Chang telah mendapatkan laporan jika orang-orang yang melihat pangeran sakit sudah dibunuh kecuali pemilik pavilion. Namun pangeran mengatakan jika dia ingat ada seorang wanita berpakaian putih, dan pengawalnya pun memberitahukan jika nona itulah yang telah menyelamatkan pangeran di saat kambuh. Namun Feng Chang yang tidak peduli, dia tetap bersikeras untuk membunuh siapapun yang sudah melihat penyakitnya tersebut. Di tempat lain, saat itu Bai Fengxi mencegah Gao Yu yang akan pergi ke ibu kota, karena ini adalah perintah dari guru mereka. Oleh karena itu, Bai Fengxi pun memberikan kesempatan kepada Gao Yu untuk melawannya. Jika Bai Fengxi kalah, maka dia tidak akan memperdulikan Gao Yu lagi. Sementara di Jizhou, saat itu Pangeran Huang Chou telah menerima perintah dari Sang Kaisar jika Kaisar akan mengundang Pangeran Huang Chou untuk datang ke perjamuan mengembalikan Plus Wanji esok hari. Setelah itu datang seorang gadis bernama Huang Yu yang merupakan adik dari Pangeran Huang Chou. Ia datang ke sana karena ingin bertemu dengan Wu Yuan. Sementara itu Bai Fengxi yang ingin bertemu dengan Hai Fengxi di Pavilion Ruyu. Ia pun mendapatkan kabar jika Hai Fengxi tidak ada di kediaman. Bai Fengxi yang akan pulang karena sudah larut malam. Seketika ia pun dihadang oleh sekelompok orang yang akan membunuhnya. Ia pun lalu menghadapi mereka sampai datanglah Hai Fengxi menghentikan mereka. Yang ternyata kelompok misterius tersebut ulah dari Feng Chang yang ingin membunuh Bai Fengxi, dikarenakan Bai Fengxi telah mengetahui penyakitnya tersebut. Di Pavilion Ruyu, kedatangan Bai Fengxi ingin menemui Hai Fengxi dikarenakan ia ingin meminta tolong kepadanya. Dikarenakan saat ini guru Bai tidak ada kabar dan masih belum diketahui keberadaannya. Dan pada akhirnya Hai Fengxi pun akan menolongnya untuk meminta orang pavilion dalam mencari tahu keberadaan guru Bai saat ini. Di dalam perjalanan pulang, Bai Fengxi yang sedang mabuk dihadang kembali oleh kelompok tadi. Feng Chang lalu memberikan kode kepada orang-orangnya untuk pergi, dan ia bertanya kepada Bai Fengxi apakah mereka pernah bertemu. Namun Bai Fengxi yang tidak ingat Feng Chang pun tidak jadi membunuhnya dan membiarkan Bai Fengxi pergi dari sana. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Sang Raja Yongzhou memberitahukan jika Pangeran Huang Chou berniat mengembalikan Plus Wanji dan Kaisar akan mengadakan perjamuan 6 prefektur. Sang Raja pun bertanya siapakah yang cocok untuk dia utus mewakili Yongzhou pergi ke Kaisaran. Dan Sang Menteri pun mengusulkan agar Pangeran ketigalah saja yang akan pergi ke perjamuan 6 prefektur tersebut. Di sisi lain, pengawal pangeran kedua memberitahukan jika masalah Bai Fengxi di ibu kota berawal dari ketika dia datang ke Pavilion Ruyu dan tak sengaja melihat pangeran pertama yang tiba-tiba pingsan dikarenakan penyakitnya kambuh. Dan hal itulah membuat Hai Fengxi pun akhirnya mengetahui jika semalam yang ingin mencelakai Bai Fengxi adalah kakaknya sendiri, yaitu pangeran pertama. Sementara saat ini Bai Fengxi yang sedang membeli roti lalu diikuti oleh Feng Chang. Namun setelah itu Feng Chang pun akhirnya ketahuan. Dan Feng Chang pun kembali bertanya apakah Bai Fengxi mengenalinya. Bai Fengxi pun menjawab jika dia adalah orang yang semalam yang Bai Fengxi tinggalkan. Dan kemudian Bai Fengxi pun memberikan rotinya lalu pergi dari sana. Di sisi lain, Pangeran Huang Chou sedang di perjalanan menuju ke Kaisaran untuk mengembalikan Plus Wanji. Namun setelah itu rombongan mereka pun diserang. Di Istana Negara Dong, Kaisar pun diberitahukan jika Pangeran Huang Chou diserang tidak jauh dari ibu kota. Kaisar pun lalu meminta jenderalnya untuk membawa Pangeran Huang Chou datang ke sini dengan selamat. Sementara di aula para pangeran pun dari berbagai prefektur sudah berkumpul. Tak lama setelah itu datang Pangeran Huang Chou yang langsung menghadap Sang Kaisar. Ia pun menjelaskan keterlambatannya disebabkan karena ada orang yang menyerangnya. Dan Plus Wanji yang ia bawa telah hilang direbut orang. Pangeran Huang Chou tidak tahu siapa yang menyerangnya. Tapi ia mengira jika mereka bukan dari dunia persilatan. Para pangeran lalu saling menyalahkan. Dikarenakan orang yang mengambil plat Suanji bukan dari dunia persilatan, maka pelakunya adalah salah satu dari 6 prefektur. Pangeran Huang Chou pun lalu meminta Kaisar untuk ke 6 prefektur membantunya agar memudahkannya menyelidiki kasus tersebut.
Sementara di sisi lain, Zhongli pun memberikan surat mendesak dari kekaisaran kepada pangeran kedua yang memberitahukan jika Plasuanji hilang kembali. Pangeran kedua pun tahu jika hilangnya Plasuanji adalah sandiwara dari Wangco karena takutnya mereka tidak bisa menjelaskan jika Plasuanji itu palsu. Dan dengan adanya Tita ini, maka Pangeran Wangco dengan bebas menyelidiki 6 prefektur tersebut. Di tempat lain, pengawal Pangeran Wangco pun meminta maaf kepada tuannya karena telah menyerangnya. Namun Pangeran Wangco tidak menyalahkannya karena mereka sedang bekerja sama dan hal itu sangatlah berjasa bagi Pangeran Wangco. Oleh karena itu nanti ia akan memberikan hadiah kepada pengawalnya tersebut. Singkatnya di Istana Yongzhou, terlihat adanya ujian untuk para pelajar demi mendapatkan jabatan menjadi pengawal pangeran jika mereka lulus dalam ujian ini. Dan terlihat para pelajar yang akan masuk pun diperiksa terlebih dahulu. Namun salah satu pelajar bernama Wang Hui ketahuan menyembunyikan catatan kecil di dalam batu tintanya. Ia pun lalu dibawa oleh para prajurit di sana. Setelah itu ketua pengawas pun datang menemui ketiga menteri. Ia pun melaporkan jika semua peserta sudah diperiksa dan 6 pelajar yang membawa catatan kecil sudah diantarkan ke biro hukum. Sang menteri lalu mengambil soal ujian di dalam kotak tersebut dengan memperlihatkan jika segelnya masih utuh dan mereka pun akan membukanya karena ujian istana akan segera dimulai. Di sisi lain, Zhongli pun datang ke kediaman Bai Fengxi dengan membawa banyak barang dan makanan. Zhongli pun menghampiri Bai Fengxi dengan memberitahukan jika tuannya menunggunya di depan. Di saat mereka bertemu, Bai Fengxi pun memberitahukan jika pavilion sudah mendapatkan kabar bahwa guru Bai sedang ada di Gunung Wu. Dan Bai Fengxi juga sudah mengutus orang untuk memastikannya. Di dalam aula ujian, terlihat seorang pelajar bernama Yusin ketahuan melihat sebuah catatan kecil. Di malam harinya ia pun ditanyai mengenai catatan kecil yang ia bawa dan Yusin memberitahukan jika catatan kecil itu sudah ada sendiri di akademi. Karena sebelumnya ia bertemu dengan seorang penjual yang menawarkan catatan kecil untuk ujian sehingga ia tidak perlu lagi membawa catatan tersebut ke tempat ujian. Sang menteri pun mengatakan jika perkataannya itu benar, maka kasus kecurangan ini adalah yang terbesar dan menyuruh ujian ini untuk dihentikan. Singkatnya di halaman depan, semua murid pun sudah dikumpulkan. Para pengawas juga menemukan 6 catatan kecil di ruangan para pelajar dan ke-6 orang itu pun lalu ditangkap oleh para prajurit. Dengan bersamaan Feng Qiwu diberitahu jika adiknya tertuduh membawa catatan kecil dan catatan itu ternyata semua jawaban dari soal ujian di istana. Mendengar berita tersebut sang raja pun sangatlah kecewa dikarenakan ia yang meminta ketiga menteri untuk mengawasi ujian agar tidak ada kecurangan namun malah terjadi kasus kecurangan terbesar di dalam sejarah Yongzhou. Di sisi lain Lang Hua pun datang menemui Bai Fengxi. Dia sangat marah karena Bai Fengxi tidak memberitahukan jika ayahnya hilang entah kemana. Kemudian Bai Fengxi pun memintanya untuk tenang karena dia sudah meminta Bai Fengxi untuk menyelidiki keberadaan gurunya tersebut. Sementara saat ini Bai Fengxi diberikan gambar seorang penjual yang sesuai dengan perkataan Yusin dan dia pun menemukan orang tersebut yang langsung akan dihukum. Singkatnya Bai Fengxi yang berada di luar, ia pun diberikan surat dari Pavilion Ruyu dan ia pun lalu memperlihatkan kepada Lang Hua jika ayahnya tersebut hanya pergi ke Gunung Wu untuk bertemu teman lamanya dan dia tidak sengaja mengikuti ujian Tain yang sedang mencari penerusnya. Lang Hua yang ingin menemui ayahnya tersebut, Bai Fengxi meminta Lang Hua untuk pulih dulu karena jarak dari sini ke Gunung Wu tidaklah dekat. Singkatnya beberapa hari kemudian, terlihat Wu Yuan yang meminta Pangeran Wangco untuk ikut dengannya ke Gunung Wu. Dikarenakan di tempat inilah banyak pendekar yang terjebak akibat tidak bisa menyelesaikan ujian dari Master Tain. Dan Wu Yuan pun datang ke sini untuk memecahkan misteri tersebut dan menyelamatkan para pendekar. Halo. Tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan rombongan dari Sekte Tian Shuang. Di sana Wu Yuan memberitahukan kepada Bai Fengxi jika ada 30 pendekar yang masuk ke Gunung Wu namun tidak ada yang berhasil keluar dari sana. Menurut Wu Yuan, labirin yang digunakan Master Tain tidak berbahaya dan tidak akan mencelakai para pendekar. Namun agar para pendekar bisa keluar dari sana, maka harus ada salah satu dari mereka yang berhasil menerobos labirin untuk membukanya. Dan di dalam perjalanan, tiba-tiba mereka pun diserang oleh sekumpulan daun tajam yang berterbangan.
Di sana terlihat Langhua dan Ciurong yang masuk ke dalam lubang. Seketika Ciurong mendengar ada seseorang yang mendekat. Dan ternyata orang yang datang adalah Guru Bai, sehingga Langhua yang melihatnya pun sangatlah senang dan bisa bertemu kembali dengan ayahnya tersebut. Sementara di sisi lain, Bai Fengxi dan yang lainnya masih melanjutkan perjalanannya. Dan kini mereka diharuskan untuk menyeberangi jurang. Bai Fengxi pun lalu mengajak mereka untuk berlomba dan melihat siapa orang yang pertama yang duluan sampai ke sana. Xiao yang terjatuh langsung diselamatkan oleh Pangeran Wang Chou. Dan hal itu membuat mereka berdua pun pada akhirnya gagal mengikuti ujian tersebut. Sementara Bai Fengxi dan Wu Yuan yang tidak menemukan petunjuk arah memutuskan akan berpencar. Namun Bai Fengxi yang sudah berjalan, Wu Yuan di belakang menggunakan kekuatannya mencoba untuk menjelakai Bai Fengxi. Dan hal itu membuat gunung menjadi gempa. Setelah itu Guru Bai pun berterima kasih kepada Pangeran Wang Chou. Jika bukan karenanya pasti banyak dari mereka yang sudah mati. Di sisi lain, Master Tain diberitahu jika Wu Yuan merusak posisi jebakan di dalam gunung hingga menyebabkan gempa, sehingga Sang Master pun memerintahkan muridnya untuk memperbaiki jebakan tersebut. Sementara itu Bai Fengxi yang terjebak di bebatuan sudah sadarkan diri, dan tak lama kemudian He Fengxi pun datang untuk membawanya keluar dari sana. Dengan bersamaan Master Tain pun diberitahu jika para pendekar di lembah dalam keadaan baik-baik saja. Dan saat ini Wu Yuan pun sudah terkurung di dalam formasi. Master Tain sengaja mengurungnya di sana dikarenakan dia sudah mencelakai para pendekar yang mengikuti ujian demi mendapatkan jurus rahasianya. Dan di malam harinya, He Fengxi yang telah berhasil menyelamatkan Bai Fengxi, ia pun menyuruh Bai Fengxi untuk beristirahat karena esok hari He Fengxi juga akan ikut mencoba ujian tersebut. Dan keesokan harinya mereka berdua pun sudah bersiap untuk mengikuti ujian Master Tain. Di sini mereka berdua pun langsung disambut dengan 6 formasi patung yang siap akan menyerang mereka. Di sana He Fengxi memberitahukan jika setiap potongan batu di lantai memiliki jebakan. Jika ingin pecahkan formasi ini, maka mereka harus melihat hubungan antara batu ukiran dengan patung batunya. Di saat melihat ukiran batunya, Bai Fengxi pun menyadari jika ia pernah melihat lukisan 6 raja di Pagoda Baluang. Dan setiap raja memiliki puisi tersendiri, sehingga mereka pun mencoba kembali untuk memecahkan formasi ini. Setelah berhasil, He Fengxi pun tahu perasaan Master Tain tentang dunia ini. Dan Master Tain pun bertanya siapakah mereka yang sebenarnya. Setelah mereka memperkenalkan diri, Master Tain pun merasa jika Bai Fengxi dan He Fengxi bukanlah pendekar biasa, karena bisa menerobos formasi 6 patung. Jika mereka ingin menyelamatkan orang-orang, maka mereka harus menyelesaikan ujian ini dulu dan mendapatkan ajaran jurus rahasianya. Di dalam ujian berikutnya, Master Tain pun mengajak salah satu dari mereka untuk bermain catur. Dan He Fengxi pun mengatakan jika ia saja yang akan bermain. Namun di saat meletakkan anak catur, seketika He Fengxi langsung tak sadarkan diri dan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di sini He Fengxi bertemu dengan anak catur musuh yang menggambarkan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Setelah itu He Fengxi pun bertemu dengan dirinya saat masih kecil, yang sedang menyesali kematian ibunya karena ia selalu bermain saat ibunya masih ada. He Fengxi pun lalu menasihati dirinya untuk membuang semua hasutan iblis di dalam dirinya. Di ujian terakhir He Fengxi pun diberitahu jika hidup itu seperti catur, dan papan catur adalah utas dari 3000 masalah, yang saat ini Master Tain hanya ingin memintanya untuk memotong 3000 utas masalah tersebut agar He Fengxi dapat memecahkan permainan ini. Di saat tersisa satu utas lagi, seketika He Fengxi langsung teringat kebersamaannya dengan Bai Fengxi. Namun di luar Bai Fengxi yang melihat He Fengxi yang tidak kuat lagi, ia pun langsung merusak catur Master Tain. Dan tiba-tiba mereka berdua pun bertemu dengan Sang Master Tain dengan mengatakan jika para pendekar menginginkan ajaran rahasianya, yaitu ajaran Lanyin dan Biu. Akan tetapi kenapa mereka malah menolak? Master Tain yang merasa ilmu bela dirinya diremehkan, He Fengxi pun memberitahukan jika kedatangannya ke sini karena ingin menemani Bai Fengxi. Sedangkan Bai Fengxi kedatangannya ke sini karena untuk menyelamatkan guru dan adik seperguruannya yang saat ini sedang terjebak di dalam goa. Namun Master Tain pun mengatakan, dikarenakan mereka berdua sudah sampai di sini, Master Tain pun lalu mengeluarkan kedua ajarannya untuk mereka serap dan pelajari.
Ai Feng Shi yang sudah selesai, ia pun tiba-tiba saja kesakitan karena mempelajari Lanyin membuat tenaga dalamnya menjadi kacau. Jika tidak ditolong, maka dia akan kehilangan akal sehatnya. Bai Feng Shi pun lalu memakai metode Biu untuk menumbuhkan energi tenaga dalamnya agar Ai Feng Shi bisa selamat. Sementara itu Wu Yuan menyadari jika formasi ini adalah formasi tanpa jalan keluar. Karena sekarang sudah terbuka, maka harusnya ada orang yang berhasil menyelesaikan ujian ini. Ai Feng Shi yang tersadar kembali tiba-tiba saja menyerang Bai Feng Shi. Meskipun tenaga dalamnya sudah pulih, tapi Ai Feng Shi kehilangan akal sehatnya. Untuk membuatnya waras kembali, Bai Feng Shi pun harus menyentuh 4 titik fatal pada Ai Feng Shi. Di sisi lain, Wu Yuan ternyata pemimpin dari Sekte Duanhun. Di sana ia pun diberitahu jika orang-orang mereka telah berkumpul di luar gunung dan lalu menyuruh mereka untuk menyerka para pendekar yang akan turun gunung. Yang pada akhirnya para pendekar yang berhasil keluar dan akan turun gunung tiba-tiba diserang oleh pasukan dari Sekte Duanhun. Sementara saat ini Master Tain mengucapkan selamat kepada mereka berdua dan memberikan peta negara Dong kepada Ai Feng Shi. Bahkan ia pun memberikan sebuah bunga Lanyin dan Biu kepada Bai Feng Shi. Dan setelah mereka keluar dari sana, Master Tain yang wafat seketika Gunung Wu pun airnya hancur. Setelah mereka berpisah, salah satu murid Master Tain pun dihampiri oleh Wu Yuan dengan bertanya apakah Bai Feng Shi mendapatkan ajaran Lanyin dan Biu. Namun murid Master Tain yang tidak bisa memberitahu hal itu membuat Wu Yuan pun marah dan langsung mengeluarkan tapak penghancur hati. Yang ternyata Wu Yuan adalah keturunan Kiong Kiong yang merupakan lambang dari dua monster tersebut. Di sisi lain, saat ini para pendekar masih bertarung dengan pasukan Sekte Duanhun. Dan tak lama kemudian datang Ai Feng Shi dan Bai Feng Shi untuk menolong mereka. Wu Yuan yang melihat mereka bertarung pada akhirnya mengetahui jika ajaran Lanyin dan Biu didapatkan oleh mereka berdua. Setelah pertarungan tersebut, guru Bai yang sudah terluka, Ai Feng Shi pun mengajaknya untuk tinggal di ibu kota Yongzhou. Dan guru Bai pun menerima ajakannya itu. Di tempat lain, terlihat pengawal Sekte Duanhun memberitahukan jika orang-orang sekte mereka hampir punah. Wu Yuan yang mendengarnya pun tidak peduli karena ia sudah mendapatkan semua buku rahasia dari setiap sekte. Dan tujuannya ke Gunung Wu saat itu adalah untuk mendapatkan ajaran Lanyin dan Biu. Namun tidak disangka ajaran tersebut telah berhasil didapatkan oleh Ai Feng Shi dan Bai Feng Shi. Oleh karena itu kali ini mereka harus lebih lama tinggal di ibu kota Yongzhou untuk mendapatkan kedua ajaran tersebut. Dengan bersama Ai Feng Shi menemui Guru Bai, dan di sini Guru Bai ingin meminta bantuan Pavilion untuk menyelidiki tentang Plasuan Ji palsu. Karena saat ini mendengar Plasuan Ji palsu, ia juga sebelumnya telah menemukan Plasuan Ji palsu yang berbeda. Guru Bai pun memberitahukan jika ia sebenarnya adalah salah satu dari pelindung pelat kekaisaran. Kepergian Guru Bai ke gunung kemarin karena temannya yang juga pelindung pelat kekaisaran memberikan sebuah kabar bahwa dia juga menemukan Plasuan Ji palsu lainnya. Guru Bai pun lalu meminta Ai Feng Shi untuk menyelidiki kasus tersebut. Siapa yang telah memanfaatkan Plasuan Ji palsu untuk mengacaukan dunia, dan memintanya untuk tidak memberitahukan masalah ini kepada Bai Feng Shi. Di sisi lain, Wu Yuan sudah tahu cara untuk mendapatkan ajaran Lanyin dan Biu, yaitu dengan menunggu Ai Feng Shi dan Bai Feng Shi bertarung bersama dulu. Setelah itu terlihat Wu Yuan sedang melawan kutukan darah keluarga Yu. Ia yang sudah tidak kuat, pengawal Sekte Duanhun pun menghampirinya dengan memberikannya sebuah obat. Wu Yuan yang merasa kutukan darahnya semakin hari semakin kuat, ia pun harus segera mendapatkan ajaran Lanyin dan Biu agar dapat mengendalikan darah kutukan dan memperpanjang usianya. Pengawal Sekte Duanhun pun lalu memberikan sebuah informasi penting. Jika orang yang telah ia utus untuk mengawasi Ai Feng Shi dan Bai Feng Shi menemukan sebuah rahasia jika identitas Ai Feng Shi sesungguhnya adalah pangeran kedua dari Yongzhou. Wu Yuan yang mendengarnya pun sangatlah terkejut dan ia pun berencana akan membuat Yongzhou menjadi kacau. Sementara di malam harinya, Feng Ke Wu yang berada di luar tiba-tiba Wu Yuan menyerang dan membuatnya pingsan karena Wu Yuan akan meminjam tubuhnya untuk mendapatkan ajaran Lanyin dan Biu. Keesokan harinya pangeran kedua pun diberitahu jika Feng Ke Wu sedang terluka. Pangeran kedua yang sudah memeriksanya merasa jika racun pada Feng Ke Wu sangatlah aneh.
karena menyebabkan Yin dan Yangnya memiliki menjadi terbalik. Pangeran kedua yang sudah menyegel pembuluh darahnya meminta pelayan untuk menjaganya. Kemudian pangeran kedua pun menemui Bai Fengxi. Ia yang menceritakan tentang keadaan Feng Qiu saat ini. Pangeran kedua memerlukan kekuatan Biu milik Bai Fengxi untuk membantunya. Dan pada akhirnya racun tersebut berhasil keluar dari tubuhnya yang akan membuat Feng Qiu akan terbangun beberapa menit lagi. Di sini pangeran kedua merasa heran karena racun Feng Qiu hanya bisa dipecahkan oleh ajaran Lan Yin dan Biu. Ia pun merasa jika mereka sedang dalam bahaya. Sehingga pangeran kedua pun meminta Bai Fengxi untuk terus bersamanya selama beberapa hari ini. Jangan berpisah dan harus saling mendukung. Dan Feng Qiu yang tersadar kembali, pangeran kedua dan Bai Fengxi pun datang menemuinya. Di sana terlihat Feng Qiu pun berterima kasih kepada Bai Fengxi dikarenakan telah menolongnya. Feng Qiu yang tidak tahu siapa orang yang mencelakainya, namun ilmu bela diri orang itu sangatlah tinggi. Dan dia membuat Feng Qiu pingsan hanya dengan satu pukulan. Di tempat lain, Zhongli pun memberitahukan Master Bai jika Bai Fengxi dan pangeran kedua beberapa hari ini sedang menyelidiki kasus, sehingga mereka untuk sementara waktu tidak bisa kembali ke sini. Di kediamannya, Feng Qiu pun kembali didatangi Wu Yuan dan terlihat Wu Yuan mengambil kembali benda yang dia masukkan ke dalam tubuh Feng Qiu karena benda itu sudah menyerap ajaran Lan Yin dan Biu. Dan singkatnya Wu Yuan pun lalu menyerap ajaran Lan Yin dan Biu yang pada benda tersebut. Setelah berhasil menyerap kekuatan itu ke dalam tubuhnya, Wu Yuan pun mengatakan jika kedua ajaran ini hanya bisa menekan kutukan darahnya untuk sementara waktu. Di istana, sang raja yang sedang membahas masalah bendungan di kota Liang, pangeran kedua pun datang dan bersedia pergi ke kota Liang. Dikarenakan ia pernah meneliti cara pembangunan bendungan di Kementerian Pekerjaan. Lalu sang raja pun memberikan perintah agar pangeran kedua membawa 500 pasukan dan langsung berangkat esok hari ke kota Liang. Dengan bersamaan Bai Fengxi pun mendapatkan surat dari wilayah Qingzhou jika masalah kota Liang membuat wilayah Qingzhou dalam masalah. Bai Fengxi pun yang meminta izin untuk pergi ke kota Liang. Guru Bai pun mengizinkannya untuk pergi ke sana. Film pun dilanjutkan dengan Bai Fengxi yang datang menghampiri mereka. Dan ia juga yang akan pergi ke kota Liang, sehingga mereka pun akan pergi bersama ke sana. Di dalam perjalanan mereka, terlihat para prajurit yang sudah tidak kuat untuk berjalan dikarenakan tanah lengket akibat hujan. Oleh karena itu, Bai Fengxi pun meminta mereka untuk saling membantu dalam melanjutkan perjalanannya. Dan mereka yang masih melanjutkan perjalanannya, seketika Hai Fengxi melihat jika gunung akan segera longsor, membuat ia dengan segera menolong beberapa prajurit di sana dari hantaman bebatuan tersebut. Singkatnya di malam harinya, terlihat para prajurit sedang membicarakan pangeran kedua yang sudah menyelamatkan mereka, dan mereka akan melakukan apa saja demi pangeran kedua. Keesokan harinya para prajurit yang sudah berkumpul, seketika mereka melihat banyak gagak yang berdatangan dan mereka menganggap jika ini pertanda buruk. Chun Yun yang melaporkan keadaan di luar, Bai Fengxi merasa jika ini waktunya untuk pangeran kedua menunjukkan kewibawaannya setelah kemarin memenangkan hati para prajurit. Pangeran kedua yang keluar, ia pun menjelaskan jika burung gagak ini adalah pertanda baik, dengan berharap ia bisa memperbaiki kota Liang dan juga mendamaikan dunia. Lalu pangeran kedua mengatakan jika langit telah memberikan tanda dan mulai sekarang mereka semua akan diberikan nama pasukan bulu hitam dengan berharap mereka akan mengikutinya kemanapun untuk menaklukkan dunia dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Dan singkatnya mereka pun telah sampai di gerbang kota Liang yang disambut langsung oleh Tuan Yu yang merupakan komisaris militer di kota Liang. Yang saat itu Tuan Yu memberitahukan jika prajurit mereka berjumlah 500 pasukan, namun di perjalanan mereka mengalami tanah longsor yang membuat pasukan mereka banyak yang mati dan terluka. Di saat pangeran kedua dan yang lainnya sudah berada di dalam kota Liang, di sana terlihat pangeran kedua diberikan peta pertahanan kota Liang dan kekuatan pertahanan kota Liang ini telah menghabiskan banyak uang. Sehingga Tuan Yu yang sudah menatap di kota Liang selama 20 tahun ini, dia mencari harta rakyat demi dirinya sendiri. Bahkan nanti malam Tuan Yu akan mengadakan perjamuan di kantor perbatasan dan dia juga mengundang pangeran untuk bergabung.
Di malam harinya, pangeran kedua yang sudah datang, ia pun dipersilakan untuk duduk. Di perjamuan, Tuan Yu dan orang-orangnya terus mengajak pangeran kedua untuk bersulang, yang membuat pangeran kedua berpura-pura mabuk dan pingsan di sana. Yang ternyata pangeran kedua terkena jebakan dari pasukan Tuan Yu. Namun hal itu sudah diketahui oleh pangeran kedua. Mereka yang sudah tertangkap, ternyata pangeran kedua sebelumnya menekan arak tersebut dengan tenaga dalamnya, sehingga arak itu tidak berdampak kepada tubuhnya. Terlihat Tuan Yu yang berhasil disandra dan Bai Pengxi yang sangat kesal kepadanya, dikarenakan uang untuk kebutuhan militer disalahgunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga para warga di sana sangatlah menderita, yang membuat pedang tersebut harus menebas leher Tuan Yu. Sementara di wilayah Qingzhou, terlihat Bai Fengxi menemui kakak pertamanya yang merupakan pangeran dari Qingzhou bernama Feng Xiu. Bai Fengxi yang sudah menerima surat dari kakaknya datang ke sini bukan untuk membantu kakaknya berperang, melainkan meminta kakaknya untuk berdamai dengan Kota Liang. Bai Fengxi pun memberitahukan jika Tuan Yu sudah mati dan sekarang pangeran kedualah dari Qingzhou yang mengurus Kota Liang. Pangeran Feng Xiu yang ingin berperang demi mengatasi masalah air, Bai Feng Xi memberitahukan jika pangeran kedua punya cara untuk mengatasinya. Keesokan harinya, pangeran Feng Xiu pun datang ke Kota Liang untuk bernegosiasi dengan pangeran kedua. Di sini pangeran kedua memberitahukan jika ia sudah membuat bendungan irigasi. Ia pun memperlihatkan petanya dan pangeran Feng Xiu yang merasa bendungan ini sesuai rencana, maka akan sangat menguntungkan rakyat Kota Liang dan rakyat Qingzhou. Karena selain mengatasi bencana air ini bisa juga untuk irigasi pada pertanian. Keesokan harinya, terlihat di tempat bendungan orang-orang sedang memindahkan batu besar. Mereka yang tidak kuat membuat Bai Fengxi dan pangeran kedua ikut membantunya. Di sisi lain, Ren Rusong memberitahukan kepada Feng Qiwu jika pavilion Ruyu dalam masalah. Karena pagi ini seorang mata-mata datang untuk melaporkan dengan mengatakan jika semua orang pavilion Ruyu telah menghilang. Karena ini masalah darurat dan menyangkut identitas pangeran kedua, Feng Qiwu pun menyuruh Ren Rusong agar menyuruh orang untuk memberitahu pangeran. Singkatnya, pangeran kedua yang pulang ke ibu kota Yongzhou secara diam-diam. Ren Rusong memberitahukan jika orang-orang pavilion Ruyu yang menghilang masih belum ditemukan petunjuknya. Dan ia pun memberitahukan jika pangeran ketiga sudah tahu identitas pangeran kedua yang sebenarnya adalah Feng Xi. Oleh karena itu, ia pun curiga jika ini perbuatan dari pangeran ketiga. Saat itu, Ren Rusong pun menasihati pangeran kedua untuk menghindar dulu dari masalah ini. Karena semua orang pavilion Ruyu berani mati dan tidak akan mengatakan apapun. Namun pangeran kedua yang awalnya mendirikan pavilion Kuan untuk menyelamatkan orang-orang, ia tidak mau orang-orang yang mati karenanya. Bai Fengxi pun yang datang dengan memberitahukan jika orang di pasar tadi telah dipindahkan dari Kementerian Hukum ke sebuah pavilion di luar kota. Sementara saat ini Feng Ju diberitahu jika orang-orang pavilion Ruyu masih belum ada yang mengaku tentang siapakah itu Hai Feng Xi. Dan di malam harinya raja yang menyerahkan masalah ini kepada Feng Ju, ia akan memaksa Hai Feng Xi untuk keluar. Dan jika dalam 3 hari dia tidak keluar, maka para bawahannya akan dibunuh tanpa ampun. Di sini sang raja pun belum mengetahui jika Hai Feng Xi merupakan anaknya sendiri, yaitu pangeran kedua. Di sisi lain, Guru Bai yang sudah pergi ke ibu kota negara Dong, ia menemukan sebuah surat rahasia setelah menjebak orang yang telah mengikutinya. Dan pangeran kedua curiga jika masalah ini berkaitan dengan sekte Duanhun untuk menghancurkan identitasnya. Tak lama kemudian Ren Rusong pun datang memberitahukan tentang perintah dari sang raja. Jika pemilik pavilion Kuan tidak juga keluar, maka para bawahannya akan dipenggal 3 hari lagi. Keesokan harinya, Guru Bai bersama sekte Tian Suang pun berencana akan menyelamatkan orang-orang dari pavilion Ruyu. Dengan bersamaan, Feng Ju pun telah dibawa oleh Zhongli untuk menemui pangeran kedua. Pangeran kedua yang mempunyai sebuah rencana, ia tidak takut orang-orangnya yang akan dibunuh. Karena raja yang memberikan waktu 3 hari, pangeran kedua juga akan memberikan waktu 3 hari. Dan ia ingin melihat raja akan memiliki kekuasaan kekuatan pavilion Kuan atau nyawa dari pangeran ketiga Yongzhou. Di sisi lain, Guru Bai bersama sektenya yang akan menyelamatkan orang-orang pavilion Ruyu. Namun mereka pada akhirnya pun terkepung oleh pasukan kerajaan. Pangeran kedua yang masih belum tahu, Feng Ju pun memberitahukan jika sekte Tian Suang datang membobol penjara. Feng Ju yang sudah menang,
Ia pun mengatakan jika sekarang kakaknya kalah dalam permainannya sendiri. Terlihat pangeran kedua yang sudah tidak punya rencana lain. Ia pun berniat akan menyerahkan diri untuk menyelamatkan orang-orang. Terlihat pangeran kedua pun menyerahkan laporan jika ia adalah He Fengxi. Raja pun sangatlah marah besar. Dikarenakan yang ia tahu jika pangeran kedua ini merupakan orang yang sangatlah lemah dan tak memiliki kemampuan. Yang ternyata dia merupakan He Fengxi yang merupakan salah satu pendekar terkuat di dunia persilatan. Yang memiliki pavilion Kuan dan pavilion Ruyu hanya dikelola seorang diri. Keesokan paginya, pangeran kedua yang sudah dari semalam berlutut di sini, penasihat raja pun memintanya untuk pulang dulu. Namun pangeran kedua yang masih ingin menjelaskan, jika ayahnya menginginkan nyawanya maka pangeran kedua rela memberikannya. Dan raja pun yang akan memberikan kesempatan, ia pun memanggil para pengawal untuk memukul pangeran kedua yang akan datang menemuinya. Raja pun mengatakan jika orang di depan mereka bukanlah pangeran kedua dari Yongzhou, melainkan He Fengxi yang terkenal di dunia persilatan. Di sana pangeran kedua pun menjelaskan semuanya, jika ia membangun pavilion Kuan untuk melindungi diri dan melindungi banyak orang. Namun raja yang mendengarnya tidak menerima penjelasan pangeran kedua karena menganggap jika pangeran kedua sudah berkhianat dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh pangeran kedua. Pangeran kedua pun lalu memberikan buku pavilion Kuan dan pavilion Ruyu karena ia akan menyerahkan kedua pavilion tersebut kepada sang raja. Setelah itu sang raja pun meminta pelayan untuk membawakan arak pemutusan karena ia ingin menghilangkan tenaga dalam dari pangeran kedua agar pangeran kedua kembali menjadi orang yang lemah. Singkatnya, Bai Fengxi yang sudah menjaga keadaan He Fengxi selama 3 hari, ia pun meminta He Fengxi untuk sadar karena ia ingin berbicara kepadanya. Dan pada akhirnya setelah lama menunggu, He Fengxi yang tersadar langsung dipeluk oleh Bai Fengxi. He Fengxi pun mengatakan jika berpura-pura sakit dan berpura-pura lemah selama bertahun-tahun. Dan pada akhirnya tidak disangka akan benar-benar lemah seperti ini. Bai Fengxi yang mendengarnya pun mengatakan jika tenaga dalamnya menghilang bukanlah masalah. Karena He Fengxi yang selalu menang bukan mengandalkan ilmu bela diri, namun mengandalkan pemikirannya. Setelah itu Zhongli pun datang ke sana dengan memberitahukan jika orang istana mengantarkan dekret meminta He Fengxi untuk segera pergi ke wilayah Yaozhou. He Fengxi yang menjelaskan kenapa ia ikut pemilihan suami Tuan Putri Yaozhou. Namun Bai Fengxi sudah mengetahui jika He Fengxi terpaksa melakukannya dari perintah sang raja karena untuk menyelamatkan guru Bai dan yang lainnya, sehingga Bai Fengxi pun akan ikut ke sana untuk menemani He Fengxi. Di sisi lain, terlihat Wu Yuan mendapatkan laporan dari pengawalnya jika saat ini Raja Yongzhou telah mengambil pavilion Kuan. Bahkan tidak hanya itu, He Fengxi yang terluka parah ilmu bela dirinya pun juga telah dihilangkan. Wu Yuan pun yang tahu jika He Fengxi yang sudah melemah, ia akan mengambil kesempatan ini untuk membuatnya mati di sana. Di dalam perjalanan ke Yaozhou, Bai Fengxi yang merasa diikuti, He Fengxi memberitahukan jika ayahnya tidak hanya mengutus orang untuk mengawasinya secara terang-terangan, namun juga mengutus mata-mata untuk mengawasinya. Setelah itu He Fengxi pun diberikan buku kandidat dan peraturan dasar pemilihan suami yang telah ditetapkan oleh Yaozhou. He Fengxi lalu mengatakan jika ia merasa bahwa ayahnya tidak ingin dirinya menikahi dengan putri Yaozhou. Namun dikarenakan raja tidak ingin Yaozhou kalah oleh tuan muda prefektur lain yang mengikuti pemilihan suami. Selain itu raja juga ingin melihat apakah He Fengxi masih berguna atau tidak setelah ilmu bela dirinya dimusnahkan. He Fengxi yang tahu ini adalah ujian dari ayahnya. Ia tahu jika jawaban ujian ini adalah kesetiaan. Hanya dengan menunjukkan ia hebat dan setia, barulah bisa membuat sang ayah menjadi puas. Sehingga guru Bai dan yang lainnya pun pasti akan dibebaskan. Dikarenakan jika ujian pertamanya adalah bela diri, Bai Fengxi akan mencari cara agar He Fengxi bisa lolos dalam ujian ini. Di sisi lain, Bai Fengxi dan He Fengxi yang datang memuji Putri Yaozhou. Sang putri pun tahu jika mereka adalah Bai Fengxi dan He Fengxi. Bai Fengxi mengatakan jika kedatangannya mereka ke sini untuk melihat pemilihan suami dari Tuan Putri. Namun mereka yang tidak kebagian penginapan, maka dari itu mereka pun langsung menemui Tuan Putri.
dan Tuan Putri yang merasa bersalah. Ia pun mengajak mereka berdua untuk tinggal di istananya. Keesokan paginya, terlihat Wu Yuan mendapatkan informasi dari pengawalnya jika saat ini Hai Fengxi sudah keluar dari istana, dan Wu Yuan pun lalu memintanya untuk segera bertindak. Hai Fengxi yang berada di luar tiba-tiba langsung diserang oleh pasukan dari Sekte Duanhun. Sekte Duanhun yang mengetahui jika Hai Fengxi kehilangan tenaga dalamnya, namun ternyata Hai Fengxi pernah belajar teknik bertarung di medan peperangan. Di sini Hai Fengxi yang terluka, ia pun berterima kasih kepada Bai Fengxi karena jika dia tidak ada, mungkin Hai Fengxi sudah mati. Hai Fengxi memberitahukan jika orang yang terakhir melawan Bai Fengxi, tenaga dalamnya seperti ajaran Lanyin dan Biyu, dan mereka pun merasa heran dikarenakan seharusnya hanya mereka berdualah yang memiliki ajaran tersebut. Singkatnya, keesokan harinya, seleksi pemilihan suami akan segera dimulai. Para peserta yang sedang di absen terlihat hanya pangeran kedualah dari Yongzhou yang masih belum datang. Dan ketika pangeran datang, sang putri pun sangatlah terkejut karena ternyata pangeran kedua dari Yongzhou merupakan Hai Fengxi. Dan terlihat semua peserta pun mengikuti ujian pertamanya dalam melewati danau di sana. Mereka yang lolos, setelah itu raja akan memberikan ujian permainan tiada hasil, dan pemenang akhir akan langsung menjadi menantunya. Kedua peserta yang mendengar ujian tersebut langsung mengundurkan diri, sehingga peserta saat ini hanya Huang Chou dan Hai Fengxi yang langsung memainkan permainannya. Sementara di dalam penjara, Guru Bai diberitahu oleh seorang prajurit dengan mengatakan jika hari ini mereka akan memberontak, yang ternyata prajurit itu bukan mata-mata dari pangeran kedua, melainkan merupakan suruhan dari Feng Chu, dengan berencana akan memfitnah Feng Xi yang telah menyuruh orang untuk mengeluarkan sekte Tian Shuang dari penjara. Sementara itu, orang-orang Feng Chu yang sudah bergerak, mereka pun meminta orang-orang dari sekte Tian Shuang untuk segera pergi dari sini. Di sisi lain, Master Bai yang sudah mengganti pakaian diminta untuk menunggu karena Hai Fengxi akan menjemputnya. Namun tiba-tiba pangeran pertama datang memberitahukan jika Master Bai sudah dijebak karena orang tadi adalah orang kediaman dari pangeran ketiga. Dia ingin memancing sekte Tian Shuang keluar dari penjara agar Hai Fengxi disalahkan. Dan Feng Chang pun lalu meminta Master Bai dan lainnya untuk kembali ke penjara karena Hai Fengxi akan segera pulang. Di sini Zhongli pun berterima kasih, dan Feng Chang pun mengatakan jika perhitungan Hai Fengxi tidak pernah salah. Dia yang tahu jika Peng Zhu akan mengacau, Hai Fengxi meminta Feng Chang untuk membantunya. Sementara itu di kota Yaozhou, dengan melihat permainan yang masih sangat sengit, Wang Chou yang masih terus menyerang, dan Hai Fengxi terus bertahan agar bisa melancarkan serangan yang lebih baik. Wang Chou pun mengatakan jika bermain catur dengan Hai Fengxi membuatnya mengerti banyak hal. Tidak peduli siapa yang menang, tapi dalam permainan ini kemungkinan dirinya akan menang dalam perebutan dunia kelak. Hai Fengxi pun yang mengatakan jika dunia pada akhirnya tetap milik rakyat, siapapun dari mereka yang akan memimpin dunia, asalkan rakyat tetap tidak akan menderita. Wang Chou yang ingin menyelesaikan catur ini dengan Hai Fengxi, namun burung pesan dari Zhongli yang telah memberikan sebuah kabar, Hai Fengxi pun mengaku kalah dalam permainan catur ini. Di sebuah tempat, Hai Fengxi pun memberitahukan jika raja akan membebaskan sekte Tian Shuang setelah mendapatkan kabar hari ini. Hai Fengxi pun yang mendekati Bai Fengxi, ada beberapa kata yang sudah lama dia pikirkan. Lalu ia pun menyatakan perasaannya kepada Bai Fengxi. Singkatnya di ibu kota Yongzhou, sang raja pun diberikan kabar jika sang putri Yaozhou memilih pangeran Huang Chou dari Jizhou, dan mereka akan mengadakan pesta pernikahan dalam waktu dekat. Sang raja yang tahu Hai Fengxi melepaskan kesempatan untuk menikahi Tuan Putri Yaozhou, sepertinya perkataan tentang mendirikan pavilion Kuan demi melindungi diri memang bisa dipercayai, karena sebelumnya raja yang curiga langsung mendirikan pavilion Kuan untuk memberontak. Sehingga raja pun memujinya dengan memberikan kesempatan untuk dia menikahi seorang putri Yaozhou agar dapat membantunya menyerang Yongzhou. Namun ternyata Hai Fengxi tidak melakukannya. Oleh karena itu raja pun meminta penasihat agar menyampaikan titahnya pada sang menteri untuk membebaskan orang-orang dari sekte Tian Shuang. Di sisi lain, Zhongli pun memberikan surat dari utusan Hai Fengxi, dan Hai Fengxi yang akan pergi meminta Ren Rusong yang sudah tua untuk pensiun dan tinggal di kota Liang yang sudah nyaman.
Zhongli pun meminta maaf atas nama He Fengxi karena telah memintanya untuk pensiun. Dan Rusong yang tahu pangeran pertama sudah mundur dari perebutan posisi penerus, namun He Fengxi yang merupakan pangeran kedua malah ingin pergi dari Yongzhou. Singkatnya, saat ini Bai Fengxi membawa He Fengxi kembali ke Sekte Tianshuang, yang saat ini He Fengxi lebih memilih bebas untuk menjadi pendekar berkelana dibandingkan ia ingin menjadi penerus dari Raja Yongzhou. Di tempat lain, Red Rusong yang sudah pensiun ia akan tinggal di kota Liang, namun sebelum pergi Feng Qiwu pun mengajaknya untuk bersulang dulu. Sementara saat ini sang raja merelakan He Fengxi pergi dari ibu kota Yongzhou karena putra keduanya itu sudah membuatnya pusing. Dia yang sudah menyerahkan semuanya pada sang raja, ia pun mengizinkannya berkelana di dunia persilatan. Di malam harinya, Guru Bai meminta Bai Fengxi menemuinya dikarenakan sebentar lagi ia akan pensiun. Dan Guru Bai menginginkan Bai Fengxi untuk menjadi ketua sekte selanjutnya. Namun Bai Fengxi pun menyarankan agar Lang Hua saja yang menjadi ketua sekte dan Jiurong menjadi wakilnya. Di hari pensiunnya Guru Bai, semua orang pun datang menunggu Guru Bai yang belum datang. Namun tak lama kemudian datanglah Lang Hua yang menangis dan langsung mengarahkan pedangnya kepada Bai Fengxi. Guru Bai yang sudah meninggal menyalahkan Bai Fengxi atas kejadian ini karena malam Bai Fengxi lah yang terakhir menemui ayahnya. Bai Fengxi yang akan melihat gurunya, namun Lang Hua mencegahnya dengan mengatakan jika ayahnya diracun karena tangannya mengering dan keriput. He Fengxi yang mengatakan jika kematian Guru Bai tidak sederhana. Orang-orang pun lalu menuduh He Fengxi sebagai pelakunya dan para pendekar langsung menyerangnya. Bai Fengxi yang diserang oleh Lang Hua membuatnya terluka parah dan mereka bertiga pun dengan segera pergi dari sana. Di malam harinya, di saat mereka berada di sebuah kuil, terlihat Bai Fengxi yang sekarat membuat He Fengxi meminta pengawalnya untuk mencarikan tabib. Bai Fengxi yang sudah tidak sadarkan diri seketika He Fengxi mengingat bunga langin dan biu, Master Tain yang pernah mengatakan jika bunga ini bisa dipakai di saat orang tersebut tak sadarkan diri. Dan He Fengxi yang akan mengunyahkan bunga itu untuk Bai Fengxi, namun ia malah menelannya yang membuat semua tenaga dalamnya kembali. Dengan bunga yang tersisa, ia pun langsung melarutkan bunga itu ke dalam air dan meminumkannya kepada Bai Fengxi. Dan singkatnya keesokan harinya, terlihat Bai Fengxi pun berhasil diselamatkan dan He Fengxi yang melihatnya pun kembali tersadar pun sangatlah senang. Di sana He Fengxi pun memberitahukan jika bunga langin dan biulah yang telah memperbaiki luka Bai Fengxi. Bahkan tidak hanya itu, bunga tersebut pun tak sengaja ia telan yang membuat tenaga dalamnya dan kekuatannya telah kembali. Bai Fengxi yang tidak tahu penyebab gurunya mati, He Fengxi yang pernah mengatakan jika kematian Guru Bai yang tidak sederhana. Karena ternyata kematian Guru Bai sama seperti ibu He Fengxi, yaitu setelah mereka meninggal kulit di tangannya menjadi kering dan berkeriput. Sepertinya mereka dibunuh dengan racun yang sama. Dan He Fengxi pun merasa jika kematian Guru Bai ada hubungannya dengan pelat Suan Ji. Tak lama kemudian Han Fu yang datang. Dia memberitahukan jika sebelum mereka pergi, Han Fu diam-diam memakai jarum perak untuk mengecek tubuh dari gurunya. Namun tak ada racun yang ditemukan di jasadnya. Lalu He Fengxi pun yang bertanya mengenai racun yang tidak bisa dideteksi oleh jarum perak. Han Fu pun tahu jika satu-satunya racun itu disebut racun Qianji. Akan tetapi He Fengxi tidak pernah mendengar racun tersebut dan harus mereka selidiki. Film pun dilanjutkan dengan Bai Fengxi dan yang lainnya sedang berada di makam Guru Bai. Di sana He Fengxi pun mengatakan jika ibu kota telah mengirimkan kabar jika petunjuk racun Qianji berada di pasar tersembunyi dan mereka pun harus ke sana untuk menyelidikinya. Singkatnya mereka pun telah di pasar tersebut, namun di sana mereka bertemu dengan kepala keluarga Tie yang memberitahukan jika mereka akan masuk ke pasar, maka harus mengikuti aturan transaksi di pasar ini dengan harus menggunakan topeng emas yang menandakan jika mereka merupakan pelanggan lama yang sangatlah kaya. Dengan begitu, mereka akan bertemu dengan seorang tabib yang telah membuat racun tersebut, sehingga Bai Fengxi pun memintanya untuk mencarikan 3 topeng emas dan bantu mereka untuk masuk ke pasar tersembunyi ini.
Sementara di Yingzhou, sang raja yang tahu jika Yao Zhao dan Ji Zhao sudah menjalin pernikahan politik, mereka pun berencana akan menyerang King Zhao, raja yang tidak mau King Zhao ditaklukkan karena nantinya ketiga prefektur itu akan mengepung Yongzhou. Raja pun berencana akan diam-diam bekerja sama dengan King Zhao untuk mengacaukan rencana Yao Zhao dan juga Ji Zhao. Sedangkan di pasar tersembunyi, kepala Tie membelikan mereka jamur darah ribuan tahun. Dan barang yang sudah dibeli itu membuat mereka pun tahu jika orang di balik tabib hebat dan pengawalnya itu berasal dari kekaisaran. Keesokan harinya, Zhongli dan lainnya menghadam Kasim Hu yang merupakan pengurus biro obat kekaisaran. Zhongli yang mengajaknya bekerja sama namun dia malah melawan dan Zhongli pun akhirnya membawanya dengan paksa. Hei Fengxi yang tahu jika dia adalah tabib hebat, Bai Fengxi bertanya mengenai racun Qianji dan siapa orang yang telah membelinya belakangan ini. Kasim Hu yang belum pernah menjualnya belakangan ini, namun ia pernah menjual langsung sebanyak 2 buah. Meskipun identitas pembelinya dirahasiakan, namun ia selalu mengutus orang untuk melukis wajah orang yang telah berbisnis dengannya dan lukisan ia simpan di istana kekaisaran. Di tempat lain, terlihat Wu Yuan sedang melawan darah. Ajaran Lan Yin dan Biu hanya bisa menekan sebagian saja. Jika ingin dihilangkan sepenuhnya, maka dia harus mendapatkan belas Xuan Ji. Dan dikarenakan waktunya tidak banyak lagi, ia pun untuk segera bertindak. Di istana, Kasim Hu memperlihatkan buku lukisan para pelanggannya pada mereka. Namun mereka tidak menemukan lukisan yang merupakan orang yang telah membeli racun tersebut. Dan mereka yang akan pergi dari sana, namun di luar sedang terjadi keributan karena ada penyusup yang telah mencelakai sang kaisar. Sementara itu di kediaman Kasim Hu, sang jenderal pun datang untuk memeriksa dan para prajurit yang langsung menggeledah. Namun setelah itu prajurit melaporkan jika penyusup tersebut telah menghilang. Sang kaisar yang sedang diperiksa, tak lama kemudian Wu Yuan pun datang karena diminta oleh putra mahkota. Jika terjadi apa-apa pada kaisar, putra mahkota meminta bantuan Wu Yuan untuk mengurus dunia dan posisi ini. Jenderal yang curiga kepada Wu Yuan karena dia sangatlah dekat dengan Pangeran Huangzhou yang sangat berambisi untuk menguasai dunia. Namun Wu Yuan menepis tuduhan tersebut dengan beralasan jika ia sangat setia kepada kekaisaran. Setelah itu tabib pun berteriak jika kaisar sudah wafat. Sementara itu Sekte Tian Shuang yang akan mencari penginapan, mereka pun bertemu dengan Bai Fengxi dan Hai Fengxi di sana. Di istana, sang jenderal meminta putra mahkota untuk menutupi kematian kaisar agar 6 prefektur tidak tahu dan tidak akan menyerang kekaisaran. Namun Wu Yuan yang merasa jika masalah ini tidak boleh ditutupi agar 6 prefektur berperang dan putra mahkota mendapatkan kesempatan menang saat naik tahta. Dan putra mahkota yang sangat mempercayai Wu Yuan, ia pun meminta sang jenderal untuk menyampaikan perintah kepada 6 prefektur jika sang kaisar telah wafat. Di sisi lain, Han Fu yang mengecek racun Qianji dengan jarum perak, ternyata benar jika racun ini tidak bisa dideteksi oleh jarum peraknya. Dan Lang Hua yang melihatnya langsung meminta maaf kepada Bai Fengxi karena telah salah paham kepadanya. Dan Bai Fengxi merasa jika gurunya dibunuh karena telah mengetahui sesuatu di saat menyelidiki masalah pelat Xuan Ji. Dan setelah itu Zhongli pun melaporkan jika penyusup yang telah membunuh kaisar telah ditemukan mati di luar pintu istana. Dan dilihat dari lukanya sepertinya itu adalah ulah dari Sekte Duanwen. Keesokan harinya, Hai Fengxi mendapatkan sebuah kabar jika setelah ibunya meninggal ada seorang pelayan yang pergi meninggalkan istana. Dan dilihat dari pakaian dan wajahnya sama dengan lukisan pembeli racun Qianji. Di sini mereka pun langsung menemui pelayan yang telah meracuni mendiang Ratu Yige. Setelah mengancamnya, pelayan mengatakan jika pada saat itu ia pun diberikan uang yang sangat banyak oleh Ratu Baili dan diperintahkan untuk membeli obat di pasar tersembunyi. Ia yang tidak tahu obat itu adalah racun, namun setelah mendengar kabar kematian Ratu Yige, ia pun langsung takut dan memohon untuk keluar dari istana. Pelayan itu pun memohon ampun kepada He Fengxi karena telah bersalah. Setelah itu terlihat Hai Fengxi sedang bersedih karena telah mengetahui kematian ibunya. Zhongli lalu memberitahukan jika ia sudah melindungi keluarga pelayan tersebut dan telah mengutus orang untuk mencari bukti kasus mendiang Ratu Yige. Hai Fengxi pun lalu meminta Zhongli untuk mengawasi kediaman Feng Chu. Ia pun memberitahukan jika ia berencana akan menyebarkan kesalahan mereka pada dunia agar memberikan keadilan untuk ibunya.
Di malam harinya, Menteri Huang memberitahukan jika He Fengxi sudah menyelidiki masalah racun Qianji. Ia yang tahu jika Ratu Bailila pelaku utamanya. Saat ini He Fengxi sedang mengumpulkan bukti untuk melaporkannya kepada Sang Raja. Sang Ratu tidak mau hal ini mengganggu Feng Zhu yang akan menduduki posisi penerus. Oleh karena itu mereka pun harus memiliki sebuah rencana. Di sisi lain, Hai Fengxi menangkap bangsawan Liang karena terlibat dalam pembunuhan mendiang Ratu Yige. 5 orang termasuk Ratu Baili yang membunuh mendiang Ratu Yige. Mereka pun melakukan itu tanpa diketahui oleh Sang Raja. Bangsawan Liang yang telah mengatakan semua alasannya, ternyata Hai Fengxi diam-diam meminta Menteri Zhang untuk mendengarkan pengakuan bangsawan Liang ini. Menteri Zhang yang telah mencatat semuanya, bangsawan Liang pun meminta maaf kepada pangeran. Dan He Fengxi pun memintanya untuk mengaku di pengadilan saja, maka semua keluarganya akan ia biarkan hidup. Setelah itu Zhongli pun memberitahukan jika pangeran ketiga akan menyerang istana. Dengan bersamaan di istana, terlihat perjamuan pun sedang berlangsung. Prajurit melaporkan jika ada yang menyerang kota, dan dilihat dari bendera yang berkibar itu adalah bendera dari He Fengxi. Setelah itu Feng Chu yang diberikan aba-aba oleh Menteri Huang. Ia pun menghadap Sang Raja dan bersedia pergi keluar kota untuk mencari bala bantuan. Tak lama kemudian He Fengxi pun datang ke sana dengan mengatakan jika ia tidak memberontak dan meminta ayahnya untuk menyelidiki. Terlihat Menteri Zhang pun memberitahukan jika ia punya bukti bahwa pangeran ketigalah yang memberontak. Dan Menteri Zhang yang akan menyerahkan buktinya, Feng Zhu langsung meminta para prajurit untuk menangkap He Fengxi. Namun di sana He Fengxi berhasil memberikan bukti tersebut kepada Sang Raja. Setelah itu prajurit melaporkan jika gerbang kota berhasil dirusak dan pemberontak sedang menuju ke istana. Menteri Huang yang akan menghentikan pasukan mereka, asalkan He Fengxi harus ditangkap oleh Sang Raja. Yang ternyata Sang Raja pun tidak menyangka jika Menteri Huang juga memberontak. Di sana He Fengxi pun memberitahukan jika dia adalah mata-mata dari Ji Zhao yang dikirim kepada Yong Zhou. Ia juga memberitahukan jika ia ingin menuntut Ratu Baili dan Menteri Huang dikarenakan mereka telah meracuni mendiang Ratu Yige. Dan seketika pasukan Feng Chu langsung datang ke dalam istana. Yang pada akhirnya pasukan Feng Chu pun berhasil dikalahkan. Di sana, He Fengxi yang sudah membawa semua bukti kematian mendiang Ratu Yige. Dengan segera Ratu Baili pun meminta maaf kepada Sang Raja. Namun di sana Feng Chu sangatlah senang karena hari ini ia tidak perlu lagi berpura-pura baik dan disiplin di depan ayahnya tersebut. Sang Raja pun mengatakan jika ia mendisiplinkan para putranya hanya untuk kebaikan mereka. Namun Feng Chu pun menepis nasihat itu. Dikarenakan selama ini He Fengxi sudah melakukan hal terbaik untuk Sang Raja. Namun balasannya Raja malah menghapus ilmu bela dirinya dan juga mengusirnya dari Yongzhou hanya karena dia sangat berkemampuan dan Sang Raja takut jika dia merebut posisinya. Mendengar itu semua membuat Sang Raja marah dan meminta pasukan untuk menangkap mereka semua. Keesokan harinya, Ratu Baili yang senang penasihat Raja membawa Tita dari Raja. Namun Tita itu ternyata adalah hukuman agar Ratu Baili bunuh diri. Dan Feng Chu juga diturunkan jabatannya menjadi rakyat jelata. Setelah itu Feng Chu yang datang menemui ibunya. Dan ia melihat kenyataan jika ibunya telah mati gantung diri. Sementara itu He Fengxi pun datang menemui Sang Raja. Di sana Sang Raja yang bersalah atas kematian mendiang Ratu Yige. Bahkan ia pun kurang perhatian terhadap He Fengxi. Setelah itu penasihat Raja melaporkan jika Ratu Baili sudah dimakamkan. Singkatnya di istana, Sang Raja mengangkat He Fengxi sebagai penerus Yongzhou dengan berharap jika He Fengxi bisa membangkitkan dan bertanggung jawab untuk melindungi rakyat Yongzhou. Di altar mendiang Ratu Yige yang merupakan ibunya, di sana terlihat He Fengxi memperkenalkan Bai Fengxi kepada mendiang ibunya sebagai orang yang ia ingin didampingi seumur hidup dan ia akan memikirkan langkah berikutnya untuk menikahi Bai Fengxi. Di sisi lain, utusan dari King Zhao memberitahukan jika sekarang King Zhao akan menghadapi serangan pasukan Yao Zhao dan raja yang sedang sakit parah membuat pangeran mengutusnya untuk meminta Tuan Putri segera pulang. Keesokan harinya, Bai Fengxi pun datang ke King Zhao untuk menemui ayahnya dan ia yang selama ini tidak tahu mengenai penyakit ayahnya merasa tidak berbakti. Namun raja yang sedang Bai Fengxi datang, ia juga sangat bangga karena selama ini mendengar banyak cerita tentang putrinya tersebut.
Raja yang memberitahukan jika Yao Zhao dan Ji Zhao bersatu untuk menyerang King Zhao. Ia pun merasa jika Pangeran Feng Xiu tidak akan bisa menandingi Wang Chou. Namun Bai Feng Xi yang sudah pulang, ia akan membantu kakaknya tersebut untuk melindungi King Zhao. Kemudian Bai Feng Xi yang datang menemui kakaknya itu. Ia sudah memeriksa ayahnya dan tahu jika waktu ayahnya tidak akan lama lagi. Dan Pangeran Feng Xiu pun memberitahukan jika ayahnya sudah sakit sejak 1 tahun yang lalu. Dan Bai Feng Xi yang akan membawa pasukan untuk berperang. Namun kakaknya meminta Bai Feng Xi untuk menjaga ayah dan mengurus urusan dalam istana saja. Dan membiarkan kakaknya tersebut untuk memimpin di medan perang. Setelah itu Bai Feng Xi pun pergi ke altar mendiang ibunya. Di sana ia pun menceritakan kejadian yang terjadi di King Zhao sekarang ini. Dan ia juga menceritakan tentang Hai Feng Xi kepada mendiang ibunya. Di sini Bai Feng Xi yang sedang mengurusi urusan istana. Sementara itu kakaknya sudah berada di medan peperangan. Di malam harinya, terlihat Feng Xiu dan para jenderal sedang menyusun strategi. Dan seketika prajurit melaporkan jika pasukan Yao Zhao menyerang 500 meter lebih dari gerbang. Pangeran Feng Xiu yang meminta para jenderal untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Keesokan harinya Feng Xiu pun diberitahukan jika ada 20.000 pasukan Yao Zhao yang datang menyerang. Pasukan depan yang tidak bisa menahannya, Feng Xiu pun meminta pasukannya untuk maju bersama. Sementara itu terlihat Wu Yuan meminta pengawal sekte Duanhunnya untuk bersiap membunuh Feng Xiu dengan anak panahnya. Singkatnya Feng Xiu pun yang sudah mati. Pengawal sekte Duanhun pun melaporkannya pada Wu Yuan jika ia juga sudah menyebarkan berita bahwa Yao Zhao lah yang telah membunuh Pangeran Feng Xiu. Karena dengan begitu kematian Feng Xiu akan membuat King Zhao memiliki dendam yang mendalam kepada Yao Zhao dan juga Ji Zhao. Di istana, Bai Feng Xi pun diberitahu jika mereka kembali dengan kekalahan. Dikarenakan Pangeran Feng Xiu terkena anak panah beracun yang membuat pangeran mati seketika. Bai Feng Xi yang melihat jasad kakaknya sangatlah bersedih. Sang jenderal yang merasa bersalah. Ia tidak berguna karena tidak bisa mempertahankan kota Lang dan bahkan tidak bisa melindungi pangeran. Bai Feng Xi yang datang menemui ayahnya. Sang raja pun mengetahui jika putranya sudah meninggal. Dan ia mempercayakan King Zhao kepada Bai Feng Xi. Karena sekarang hanya Bai Feng Xi lah yang akan menjadi penerus King Zhao. Setelah raja menasehati Bai Feng Xi dan menyesali perbuatannya yang tidak menyempatkan waktu untuk keluarga. Sang raja pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan di Yao Zhao, terlihat sang raja pun sangat senang karena kota Lang berhasil ia dapatkan. Ia yang ingin langsung menguasai King Zhao, Wu Yuan dan Huang Chou merasa jika mereka jangan dulu menyerang. Dikarenakan saat ini King Zhao sedang berduka dan juga sangatlah marah. Dan mereka pasti sudah menyiapkan serangan balik yang lebih baik. Sementara di King Zhao, terlihat Bai Feng Xi yang sudah berdiri di sini seharian. Seketika Bai Feng Xi pun datang dan memintanya untuk makan dan juga minum. Namun Bai Feng Xi yang merasa jika ia sudah tidak mempunyai keluarga lagi, Bai Feng Xi pun langsung mengatakan jika ia masih memilikinya. Keesokan harinya, Bai Feng Xi yang sudah menjadi ratu di King Zhao, ia mengatakan akan merebut kembali wilayahnya dan juga akan melindungi rakyat. Setelah itu ia pun ke barak King Zhao. Terlihat Jenderal Su meminta hukuman kepada sang ratu karena telah gagal melindungi pangeran. Namun ratu yang merasa jika jenderal tidak bersalah, ia mengajak jenderal untuk mengambil kembali wilayah yang hilang dan juga melindungi rakyat. Ratu pun lalu memperkenalkan Hai Feng Xi yang merupakan seorang penerus Yao Zhao dan dia akan membantunya untuk menyerang Yao Zhao dan juga Ji Zhao. Setelah itu terlihat pasukan Jenderal Su sudah bersiap menyergap pasukan dari Yao Zhao. Dengan bersamaan saat ini Bai Feng Xi dan Hai Feng Xi sedang mempersiapkan 10.000 pasukannya untuk melawan pasukan Ji Zhao. Di malam harinya, Raja Yao Zhao mendapatkan laporan jika 30.000 pasukannya telah mati. Ia pun sangat marah karena dalam sehari 30.000 pasukannya bisa mati. Dan keesokan harinya peperangan pun dilanjutkan.
Di sisi lain, Wang Chou bersama Wu Yuan sedang memantau peperangan tersebut dari atas. Wu Yuan yang sudah tahu peperangan ini akan dimenangkan oleh lawan, sehingga Wang Chou pun akan meminta Raja Yao Zhou untuk menarik semua pasukannya karena perang ini sudah berakhir. Namun Wang Chou yang membujuk sang raja, namun raja tidak mau mundur dan meminta pasukannya untuk menyerang kembali. Yang pada akhirnya peperangan itu pun dimenangkan oleh pasukan King Zhao. Setelah peperangan selesai, terlihat Raja Yao Zhou yang terkena mental. Dia sedikit membaik setelah mendapatkan pengobatan dari Wu Yuan. Dan di sini Wu Yuan pun merasa jika raja tidak akan berani ikut perang kembali akibat kekalahannya tersebut. Keesokan harinya, Dona Hua yang telah mendapatkan pelat Yao Zhou dari ayahnya, ia pun memberikannya kepada Wang Chou untuk memimpin perang, dan semua pasukan harus menuruti perintah Jenderal Besar Wang Chou. Di medan perang ini, Wang Chou pun bersama Wu Yuan sudah berhadapan dengan Hai Fengxi dan Bai Fengxi. Terlihat Wang Chou yang mengetahui jika Bai Fengxi sedang mencari celah dari mereka, ia pun langsung meminta pasukannya untuk menyerang. Dan singkatnya mereka pun kembali memenangkan peperangan tersebut. Dan pasukan mereka hanya gugur 100 orang lebih. Dan tak lama kemudian sang jenderal pun melaporkan jika kota Yan diterobos oleh 100.000 pasukan elit musuh. Sehingga mereka pun meminta sang jenderal untuk ikut bersama Pangeran Hai Fengxi ke kota Liang membawa sekelompok pasukan. Dan meminta kedua jenderal lainnya agar menyiapkan pasukan untuk berperang. Di sana Hai Fengxi jika ia dan pasukan bulu hitamnya pasti akan telat untuk datang dan meminta Bai Fengxi untuk berjanji jangan membahayakan dirinya. Di tempat lain, terlihat Wang Chou sedang mengatur strategi menggunakan sebuah catur. Kemudian Wu Yuan yang datang memberikan sebuah kertas yang telah ia analisis sesuai dengan perang kemarin. Dan ia merasa jika kali ini mereka akan bisa menerobos formasi lawan. Sementara di markas King Zhao, sang jenderal pun tahu jika pasukan musuh lebih banyak dari mereka. Ia khawatir dan meminta sang ratu Bai Fengxi untuk segera kembali ke King Zhao. Namun Bai Fengxi yang tidak akan membiarkan mereka berperang tanpa dirinya, karena ia juga akan menunggu pasukan bulu hitam dari Hai Fengxi di medan peperangan. Dan ia pun tahu jika Hai Fengxi tidak akan pernah mengecewakannya. Film pun dilanjutkan dengan terlihat mereka yang sudah bersiap untuk berperang kembali. Kemudian sang jenderal memberitahukan kepada Bai Fengxi jika musuh sudah menerobos formasi mereka, yang membuat pasukan mereka banyak yang gugur dalam peperangan kali ini. Bahkan sang jenderal pun memberitahukan jika pasukan bulu hitam dari Hai Fengxi masih belum ada kabar. Dan ia pun yang khawatir meminta sang ratu untuk menarik pasukannya. Namun Bai Fengxi yang tidak ingin kehilangan wilayah tersebut, sehingga ia pun kembali menyerang para musuhnya. Terlihat Bai Fengxi seorang diri mengalahkan para musuhnya dengan menggunakan kemampuannya. Namun dikarenakan para musuh sangatlah banyak, membuat dirinya kewalahan untuk menghadapinya. Dan tak lama kemudian datanglah Hai Fengxi bersama pasukan bulu hitamnya. Hai Fengxi yang melihat Bai Fengxi cukup terluka membuat dirinya sangatlah marah. Dan ia pun dengan segera mengeluarkan kekuatannya untuk melawan Wu Yuan dan pasukannya. Singkatnya di markas King Zhao, Hai Fengxi pun memberitahukan di saat ia melawan Wu Yuan. Ia melihat jika Wu Yuan bisa memakai ajaran Lan Yin dan Biu, sehingga mereka pun merasa jika dalang dibalik pemberontakan Yong Zhao adalah Wu Yuan, yang merupakan pemimpin dari Sekte Duanhun. Dan mereka pun menganggap jika Pangeran Wang Chou tidak mengetahui tentang identitas Wu Yuan yang sebenarnya. Dan tak lama kemudian sang jenderal pun datang dengan memberikan surat perdamaian yang dikirim oleh Raja Yao Zhou. Sehingga untuk sementara waktu peperangan dari keempat prefektur pun berakhir. Dan dikarenakan masalah King Zhao sudah berakhir, Hai Fengxi pun akan meminta ayahnya untuk melamar Ratu King Zhao. Singkatnya di Istana Yong Zhao, terlihat sang raja yang sudah mengetahui Hai Fengxi yang sudah membantu wilayah King Zhao. Ia pun tidak menyangka jika Bai Fengxi yang terkenal di dunia persilatan, yang ternyata merupakan tuan putri dari King Zhao. Dan dikarenakan King Zhao telah memenangkan peperangan, Raja Yong Zhao pun akan menyetujui pernikahan Hai Fengxi dengan Bai Fengxi. Namun dikarenakan saat ini Bai Fengxi sudah menjadi Ratu King Zhao, sedangkan Hai Fengxi yang statusnya masih menjadi pangeran. Sehingga sang raja pun akan memberikan tahtanya tersebut kepada Hai Fengxi yang akan menjadi penerus Raja Yong Zhao.
Dan singkatnya satu tahun kemudian, terlihat Bai Fengxi sedang berkunjung ke altar ibu dan ayahnya dengan menceritakan kejadian satu tahun yang lalu. Bahkan ia juga memberitahukan akan segera menikah dengan orang yang sangat mencintainya. Setelah itu penasihat raja melaporkan jika utusan dari Yang Zhao sudah datang. Dan ternyata utusan yang datang adalah Feng Qiwu. Dia datang ke sini untuk memberitahukan jika Feng Xi akan melamar Ratu King Zhao. Dan setelah mereka menikah maka Raja Yang Zhao akan turun tahta. Dengan mengangkat Feng Xi sebagai Raja Yang Zhao selanjutnya. Sehingga ratu yang mendengar para menteri dan jenderal sudah menyetujuinya. Ia pun menyetujui pernikahan ini. Terlihat Bai Fengxi yang sudah datang ke Yongzhou. Dia pun disambut dengan lautan bunga karena itu adalah janji Hai Fengxi kepada Bai Fengxi. Di malam harinya, terlihat Bai Fengxi yang sudah dirias seketika Hai Fengxi datang karena sudah menyiapkan makanan. Dan mereka berdua pun akan menghabiskan malam ini berdua saja dikarenakan esok hari merupakan hari pernikahan mereka. Singkatnya keesokan harinya, Hai Fengxi dan Bai Fengxi pun sudah datang. Mereka pun dipersilakan untuk memasuki aula istana karena upacara pernikahan akan segera dimulai. Setelah selesai, raja pun memberikan hadiah kepada mereka dan berharap mereka bisa saling mencintai hingga sampai tua. Raja juga berharap dengan adanya pernikahan ini membuat Yang Zhao dan King Zhao berteman selamanya. Dan raja pun yang sudah berjanji, ia pun akan turun tahta dan mengangkat Hai Fengxi sebagai Raja Yang Zhao selanjutnya. Singkatnya 5 tahun kemudian, namun perang antara wilayah masih berlanjut. Hal itu membuat rakyat sangatlah menderita. Namun saat ini wilayah yang bertahan hanyalah tersisa dua, yaitu Yang Zhao dan juga Ji Zhao yang masih di bawah kepemimpinan negara Dong. Terlihat mereka berdua sedang membicarakan rencana perang selanjutnya. Dan tak lama kemudian Han Fu yang sudah menjadi jenderal datang menemui mereka berdua. Keesokan harinya, pasukan Hai Fengxi dan Huang Chou sudah bersiap untuk berperang. Ternyata Hai Fengxi dan Huang Chou menyesuaikan peperangan ini dengan strategi mereka saat bermain permainan tiada hasil. Dikarenakan dalam permainan itu menggambarkan bagaimana mereka memimpin di medan perang. Huang Chou yang merasa jika hari ini tidak akan ada menang atau kalah, maka esok hari mereka akan berperang kembali. Di malam harinya, Bai Fengxi pun merasakan keanehan kepada para pasukan musuh. Yang seharusnya Yang Zhao menang dalam pertarungan ini dikarenakan pasukannya lebih banyak daripada musuh. Namun ketika selesai perang justru pasukannya banyak yang mati. Tidak hanya itu, Bai Fengxi pun melihat jika pasukan musuh seketika bisa memulihkan lukanya dengan sangat cepat. Dan Han Fu mencurigai jika musuh memiliki resep rahasia obat dari keluarga Han. Bai Fengxi pun merasa dalang di balik ini semua adalah ulah dari Wu Yuan yang merupakan pemimpin sekte Duanhun yang sebelumnya memiliki buku rahasia dari setiap sekte. Han Fu yang mendengar pelaku pembunuhan keluarganya adalah Wu Yuan membuatnya ingin balas dendam. Di markas Yang Zhao, terlihat Hai Fengxi yang sudah menjadi Raja Yang Zhao. Ia pun mendapatkan sebuah kabar jika pasukan mereka yang berada di Gunung Lawing diserang oleh pasukan musuh yang sangat kuat dan bahkan bukan dari prajurit kekaisaran. Sehingga sang jenderal meminta sang raja untuk mengirimkan bala bantuan karena Ratu Bai Fengxi sedang berjuang mati-matian untuk mempertahankan Gunung Lawing. Di sisi lain, terlihat Wu Yuan datang ke kaisaran untuk menemui putra mahkota negara Dong yang saat ini sudah menjadi kaisar. Kedatangannya ini untuk mengkudeta dan memberitahukan jika ia merupakan pelaku di balik kekacauan ini. Bahkan ia yang sudah memiliki plus Suanji membuat darah kutukannya yang berada di tubuhnya hilang seketika. Dan hal tersebut membuat sang kaisar pun menyadari jika Wu Yuan merupakan orang yang telah membunuh ayahnya. Keesokan harinya, di saat Hai Fengxi masih dalam perjalanan, ia pun merasa jika di sekitaran ini ada sebuah jebakan. Dan pasukan musuh yang keluar membuat Hai Fengxi pun meminta pasukannya untuk menyerang. Dengan bersamaan terlihat Bai Fengxi sedang bertarung dengan pasukan negara Dong. Dan Han Fu yang terkena panah karena untuk menyelamatkan Bai Fengxi, ia pun menjadi sekarat. Lalu ia meminta Hai Fengxi untuk menjaga Bai Fengxi dengan baik karena cita-citanya untuk menjadi seorang tabib setelah dunia damai sudah tidak akan bisa terwujud lagi.
Singkatnya Han Fu yang sudah dimakamkan. Hai Feng Shi pun meminta Bai Feng Shi untuk jangan terus bersedih, dikarenakan Han Fu pasti tidak ingin melihat Bai Feng Shi seperti ini. Di sini Bai Feng Shi mengatakan jika saat ini mereka sudah tidak punya peluang untuk menang. Ia yang meminta mereka semua untuk mundur, karena ini adalah cara agar Bai Feng Shi bisa menyelamatkan mereka semua. Namun para jenderal yang rela berjuang sampai mati, Bai Feng Shi pun mengganti nama gunung ini menjadi Gunung Pahlawan, karena banyak sekali pahlawan yang mati di gunung ini. Setelah itu prajurit melaporkan jika pasukan musuh akan segera menuju ke sini. Mendengar hal itu, Feng Shi pun mengajak mereka semua untuk ikut bersamanya, dan ia akan membalaskan kematian saudaranya untuk memenangkan peperangan ini. Bai Feng Shi yang kembali dan berhadapan dengan Jenderal Negara Dong. Ia pun bertanya apakah orang-orang ini adalah pasukan dari Wu Yuan, dan Jenderal Negara Dong membenarkannya sehingga pertarungan pun terjadi. Jenderal Negara Dong yang akan mati. Ia pun mengatakan jika mereka tidak akan bisa mengalahkan Negara Dong, dikarenakan Wu Yuan sudah mengetahui jika mereka akan kesini, dan Wu Yuan telah menyiapkan meriam untuk pasukan Bai Feng Shi. Bai Feng Shi yang melihat pasukannya mati terkena meriam, ia pun akan meledakkan meriamnya yang membuatnya terluka parah, dan Hai Feng Shi pun langsung menolongnya. Sementara di luar gerbang Negara Dong, terlihat pasukan Huang Chou yang sudah berkumpul untuk menyerang Negara Dong. Namun pasukan Sekte Duan Hun menyandra rakyat agar Huang Chou tidak berani menerobos. Huang Chou yang melihat pengawal Wu Yuan berada di sana, ia pun menyadari jika di balik ini semua adalah ulah Wu Yuan yang merupakan pemimpin Sekte Duan Hun dan saat ini sudah menguasai Negara Dong. Dan Huang Chou yang sudah lama bersama-sama dengannya, ternyata ia baru menyadari kebusukan Wu Yuan yang sebenarnya ingin menguasai dunia ini. Di tempat lain, terlihat Bai Feng Shi yang sedang sekarat. Hai Feng Shi pun akan memohon kepada Master Tianji untuk menyelamatkan Bai Feng Shi. Master Tianji merupakan teman dari Master Tain, dan singkatnya mereka pun yang sudah sampai di tempat Master Tianji. Hai Feng Shi pun meminta sang Master agar memakai teknik Dewa Pengubah Hidup untuk menyelamatkan Bai Feng Shi. Dikarenakan teknik ini menggunakan nyawa Hai Feng Shi, maka resikonya Hai Feng Shi tidak akan bisa hidup lebih dari 10 tahun. Dan ia pun bersedia menyelamatkan Bai Feng Shi dengan nyawanya ini. Singkatnya di malam harinya, Bai Feng Shi yang tersadar kembali, ia pun langsung mencari Hai Feng Shi. Melihat rambut Hai Feng Shi berubah menjadi putih, Bai Feng Shi pun langsung memeluknya dengan menanyakan mengenai sisa umur Hai Feng Shi. Dan Hai Feng Shi pun mengatakan jika ia masih memiliki umur 10 tahun lagi, dan akan menghabiskan sisa umurnya ini untuk menemani Bai Feng Shi. Di sana Hai Feng Shi pun memberitahukan jika Huang Chou berada di pihaknya yang saat ini sedang menyerang Negara Dong, namun tidak bisa menyerang dikarenakan pasukan Wu Yuan menggunakan kelicikannya dengan menyandra rakyat. Bai Feng Shi yang mendengarnya pun bertanya mengapa Wu Yuan melakukan hal seperti itu. Master Tianji yang datang memberitahukan jika 6 raja dan kaisar Chunxi yang mendirikan Negara Dong sebenarnya ada orang lain di belakang mereka, yaitu pendekar suci Yuan Tian, dan tanpanya Negara Dong tidak akan ada. Yuan Tian yang sempat menghilang, Kaisar Chunxi takut dengan kekuatannya sehingga ia memusnahkan keluarga Yu. Namun putra bungsu Yuan Tian yang berhasil lolos akhirnya menyisakan garis keturunan bagi keluarga Yu, dan itu merupakan Wu Yuan. Bai Feng Shi yang merasa Kaisar Chunxi yang sangat kejam, maka Negara Dong menjadi seperti ini karena kesalahannya sendiri. Dan Hai Feng Shi yang akan menghentikan Wu Yuan, mereka berdua akan segera pergi ke ibu kota kekaisaran Negara Dong. Singkatnya keesokan harinya di Negara Dong, gerbang yang berhasil dihancurkan semua pasukan sudah masuk untuk berperang melawan Negara Dong. Terlihat mereka bertiga pun berhasil masuk ke aula istana kekaisaran, dan Wu Yuan sudah menunggu di sana. Kemudian Wu Yuan pun menjelaskan jika ia melakukan semua ini dikarenakan Kaisar Chunxi yang naik tahta tidak sama sekali berbagi kemakmuran dengan leluhurnya, namun malah memusnahkan keluarga Yu. Dengan perdebatan yang cukup lama, pada akhirnya Huang Chou pun menyadari jika adiknya mati dibunuh oleh Wu Yuan. Bahkan penyebaran Plus Wan Ji, kematian Guru Bai yang misterius, dan para sekte yang tiba-tiba dibantai oleh Sekte Duan Hun, yang ternyata dalang di balik ini semua adalah Wu Yuan, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Di dalam pertarungan tersebut, terlihat Wu Yuan lebih unggul dari mereka bertiga, dikarenakan Wu Yuan memiliki kekuatan ajaran Lanyin dan Biu. Oleh karena itu, Bai Feng Shi dan Hai Feng Shi harus menghubungkan pikiran mereka satu sama lain, agar kekuatan ajaran Lanyin dan Biu mereka bisa ke tingkat tertinggi untuk mengalahkan Wu Yuan.
yang pada akhirnya mereka berdua pun berhasil menguasai Lanyin dan Biu ke tingkat tertinggi yang membuat Wu Yuan pun kalah seketika. Setelah itu mereka pun menemui sang kaisar negara Dong. Ia yang mengetahui jika dirinya tidak berguna untuk menjadi kaisar negara Dong, maka ia pun memberikan tata kekaisaran tersebut kepada He Fengxi dan Bai Fengxi. Di saat mereka akan berpisah, terlihat Wang Chou memberikan nasihat kepada He Fengxi untuk memakmurkan rakyat dan menjaga perdamaian rakyat seperti apa yang ia citakan. Namun nasihat itu ditepis oleh He Fengxi dikarenakan orang yang sangat pantas untuk menerima hadiah ini tak lain adalah Wang Chou. Dikarenakan saat ini He Fengxi tidak memiliki cukup umur yang panjang untuk membangun dan memakmurkan rakyat dengan sisa usianya 10 tahun lagi. Ia hanya ingin menghabiskan waktunya ini hanya untuk bersama Bai Fengxi seorang. Setelah itu mereka berdua pun mengumpulkan pasukan Yangzhou dengan memberitahukan jika mereka berdua akan kembali ke dunia persilatan. Oleh karena itu mereka berdua mempercayakan Feng Qiu dan Yuan sebagai pemimpin pasukan saat ini. Dan singkatnya beberapa bulan kemudian, terlihat mereka berdua yang bahagia bersama sedang melakukan aktivitas layaknya seperti warga biasa dengan menghabiskan waktu bersama-sama untuk menjalani kehidupan saat ini. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Si Oto ngundur diri dan salam Suntaners.